salatullahi wassalam ala man uhiyal Qur'an. Maka ketika saya sholat di masjid Fastabiqul Khairat, saya tak boleh petantang petenteng maju ke depan. Kenapa? Karena masjid Fastabiqul Khairat punya imam tetap. Itulah maka saya tak maju lagi. Ustaz nanti jadi imamnya? Tak, batu. Aku tak batu, bisa menjadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Lamanya suara. Siapa lagi muji yang mungkin tidak ambus kurang. Bisa mau jadi imam. Tapi kenapa Ustaz tak maju jadi imam? Saya tak mau merusak jamaah masjid Fastabiqul Khairat. Kamu tidak tahu masjid Fastabiqul Khairat itu bismillahnya jahar pesir, subuhnya begunut atau tidak, zikirnya jahar atau tidak, berdoa bersama atau tidak. Maka saya tak memaksakan orang lain. Tapi kalau di masjid sampai ambo, ambo memakai mazhab ambo. Saya ini ketua masjid, biarpun kurus begini ketua masjid. Yang jadi imam di masjid itu ada dua orang mahasiswa UIN. Saya sampaikan, ini masjid kita wakaf dari Pak Haji Anhar, diserahkannya ke saya sebagai nazir. Pesannya di sini pakai mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar, subuh pakai kunut, setelah selesai sholat zikirnya jahar untuk mengajar makmum, anak ketek, anak kecil, ibu-ibu yang baru hijrah, baru tobat, mu'alaf, yang tak tahu bacaan, diajarkan dia berdoa bersama. Jadi kalau tidak, mesti fanatik dengan agama kita ini, kita fanatik dengan mazhab, kita fanatik. Yang tak boleh memaksakan orang lain, kalau kau tak ikut mazhab saya maka kau masuk neraka. Kesemua mazhab ini ahlus sunnah wal jamaah. Mazhab Hanafi ahlus sunnah, mazhab Maliki ahlus sunnah, mazhab Syafi'i ahlus sunnah, mazhab Hambali ahlus sunnah. Tapi kalau saya bawa mazhab Maliki ke masjid depan rumah saya, masyarakat bingung. Mazhab Maliki tak pakai bismillah. Allahu Akbar, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mazhab Maliki tangannya lepas ke bawah, Allahu Akbar. Bacaan Fatihah Maroko pakai kiraat warsh, mimnya pendek. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Kalau baca pangkal Al-Baqarah, hamzahnya tak dibaca. Alladzina yuminuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Itu kalau ambo buek di masjid ambo, makmum kok berbisik, lah sasek tu siapa? Siapa imam kok? Panji Gumilang. Nabi apa itu sasek? Jadi tentang masalah bermazhab, awak mesti bermazhab, jangan mencela-mencela. Tapi nanti tidak boleh menyalahkan orang lain atau memaksakan kepada orang lain. Saya menikah dengan seorang duda. Sudah 10 tahun pernikahan ini saya belum punya anak. Saya mempunyai anak sambung, anak sambung. Saya menyayangi dan mencintai seperti anak kandung saya. Anak sambung saya selalu meminta doa dan ridho dari saya. Apakah doa saya akan diijabah karena saya bukan ibu kandungnya? Dan jika saya meninggal nanti, saya tak ditakdirkan untuk punya anak, apakah doa anak sambung saya nanti sampai ke saya, Pak Ustaz? Yang pertama, ibu sama anak kandung tuh sama anak sambung ini sampai mati tak bisa menikah. Karena menjadi mahram mu'abbad namanya. Mahram mu'abbad menjadi mahram kekal selama-lamanya, karena sudah menjadi menikah sama ayahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, wudu tak batal dalam mazhab Syafi'i. Yang ketiga, seandainya saya lewat di kuburan di depan Hotel Mutiara Merdeka dekat Leton, saya mau pergi nih,
lewat kuburan itu saya baca doa. Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun arhamullahu mustaqdimina wal mustaakhirin asallallahu lana wa lakumul afiyah Allahumma afir lahum wa rahamhum. Doa saya sampai apa tak sampai? Doa saya sampai apa tak sampai? Sampai. Padahal saya tak kenal sama orang itu. Sampai doa. Apalagi anak Sambo. Kenapa ragu doa tak sampai? Oh, jadi doa sampai Pak Ustaz. Sampai. Lalu apa makna dalam hadis itu? Waladun salihun. Maksudnya, amal saya kepada orang mati itu sampai. Bukan tak sampai. Amal kita ini semua kepada orang mati sampai. Kalau tak sampai amal kita kepada orang mati, tak ada solat jenazah. Solat jenazah itu amal orang hidup apa orang mati? Orang hidup untuk orang mati. Jadi kalau ada orang mengatakan amal orang hidup tak sampai kepada orang mati, nanti pas dia mati, jangan sembayangkan. Bisik kan, kau dulu bilang tak sampai kan? Ah, tak sampai kau. Amal orang hidup ini sampai ke orang mati. Terus Pak Ustaz, itu katanya anak yang soleh. Masih fokus nih, masih fokus. Ini Abdul Somad. Abdul Somad ini kalau mati amalnya kan putus semua kan? Putus kan? Masih bisa dia ceramah? Putus. Masih bisa dia sholat sunnah isra? Tapi ada tiga amalnya yang dulu tak putus. Yang pertama, shadaqatun jariyah. Disumbangkannya 2 sak semen ke Masjid An-Najah. Putus atau tak putus? Tak putus. Karena setiap hari orang sholat mengalir ke dia. Itu kan amal dia dulu. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bih. Ceramah dia di Masjid An-Najah. Ceramahnya itu dulu atau sekarang? Dulu. Habis mati, tetap mengalir, diamalkan oleh jamaah. Yang ketiga, anaknya. Anaknya itu kan amal dia itu. Yang ketiga inilah orang. Anaknya kok amal dia Pak Ustaz? Kalau bini itu cuma ditengok aja bisa dia hamil. Jelas? Tak jelas juga payah lah aku menjelaskan. Anak saya itu amal saya. Amal saya. Jadi hadis itu bukan bercerita hanya doa anak saja yang sampai. Hadis itu mau menceritakan amal-amal dulu tetap mengalir sesudah mak. Salah satunya anak. Jadi yang tak punya anak atau meninggal jomblo, tak usah takut, kami mendoakan. Ini Ustaz ini emosi, tidak emosi. Memang begitu dia kalau menjelang sarapan itu memang begitu. Ketika masbuk, imam ruku, apakah bacaan Al-Fatihah hanya cukup 3 ayat atau baca Al-Fatihah sampai habis atau langsung rukuk sama sekali? Masuk ke dalam masjid. Allahu Akbar. Antum melakukan apa yang dilakukan imam. Tapi jangan lupa takbiratul ihram. Banyak orang karena mau cepat langsung rukuk. Mana takbiratul ihramnya? Allahu Akbar, langsung Allahu Akbar Subhanarabbiyal Azim wa bihamdi. Loh, mana Fatihahnya Pak Ustaz? Man adraka rak'atan faqad adraka shalah. Siapa yang dapat rukuk maka dapat 1 rakaat. Fatihahnya mana? Tapi katanya dalam hadis, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat kalau tak baca Fatihah. Buka hadis lain. Al-imamu junnah, imam penanggung jawab. Faqiraatul imam, qiraatul ma'amu. Bacaan si imam sudah menjadi bacaan. Jelas? Jadi nanti kalau antum masuk, langsung ikut ruku. Suami saya sudah lama tak kerja. Dia sudah kesana kemari, belum ada panggilan. Selama ini saya membiayai semuanya. Apa yang harus saya lakukan sebagai istri Pak Ustadz? Ikhlas. Karena mengamuk pun duit udah habis juga. Ikhlas. Macam mana biar supaya ikhlas Pak Ustadz? Banyak beribadah. Kalau kita beribadah Allah menolong. Kalau kita merepet setan masuk.
Lama-lama capek. Capek aku bosan. Banyak ibadah, solat duha, solat tahajud, berzikir, tak ada yang sulit bagi Allah. Inna ma'amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Fali'abudu rabbah hazal bait. Banyak-banyak beribadah. Orang yang banyak beribadah, dua janji Allah. At'amahum min ju'. Kalau kau lapar, dikasihnya makan. Wa amanahum min khawf. Kalau takut, dikasihnya aman. Rupanya kalau kita mengamuk, selesai masalah. Tidak. Kalau bisalah mengamuk selesai masalah, kita buat aja hari mengamuk nasional. Banyak-banyak beribadah. Ikhlas. Aku bang, walaupun kau belum kerja, aku ikhlas duitku ini kau pakai. Tapi nanti kalau kau udah kerja, tolonglah kau ganti. Saya alhamdulillah diterima di Bank Riau Kepri Syariah. Saya minta diyakinkan oleh Ustadz kalau bekerja di Bank Syariah ini tidak riba. Dan gajinya itu halal. Seperti yang saya tahu, Dewan Pengawas Syariah BRK ini Ustadz Zulhendi Rais. Saya juga sudah melihat video UAS kalau kerja di Bank Syariah itu boleh. Saya ingin mewujudkan ekonomi Islam sehingga umat Islam selamat dari riba. Kalau tidak, kita umat Islam bekerja di Bank Syariah tidak akan terwujud ekonomi Islam. Mohon motivasinya Ustaz, kalau langkah yang saya ambil bekerja di Bank Syariah ini sudah langkah yang benar. Jadi waktu saya diundang ke BRK, Bank Riau Kepri Syariah, kebetulan waktu itu lama prosesnya, sekarang sudah syariah. Ustaz, kami mau resign, kata mereka. Waktu itu belum berubah. Saya bilang, kalau kalian resign dari sini, siapa yang menggantikan kalian? Kalian di sini aja dulu, sementara ini berubah jadi syariah. Saya tanya-tanya, apa yang belum selesai ini? Masih ada beberapa lagi terhambat di OJK. Kebetulan Pak OJK itu ada situ. Terus dosa kami Pak Ustaz, dosa kalian Pak OJK ini nanggung. Tapi hubungan kami tetap baik. Bukan sindir mau kelahi. Hubungan saya dengan Pak OJK tetap baik. Alhamdulillah berubah jadi syariah. Jadi banyak beberapa kawan, dia menganggap ini dosa, dia mau keluar dari situ. Ada yang PNS, ada yang TNI Polri. Saya mau keluar dari sini Pak Ustaz. Terus kalau kau keluar dari sini, datang malaikat menggantikan kau. Enggak Pak Ustaz. Siapa menggantikan? Lebih setan dari saya lagi Pak Ustaz. Jadi kalau umat Islam keluar dari sini, keluar dari pengacara, keluar dari dokter, keluar dari pengusaha, keluar dari TNI, keluar dari Polri, siapa yang akan duduk di situ? Jadi tetap di situ berjuang sesuai kemampuan. Tapi banyak kali duit haramnya Pak Ustaz. Tak tahu kau mau membuang duit haram nih, mari kuajarkan. Banyak kali duit haramnya Pak Ustaz. Duit haram itu jangan dibawa pulang ke rumah. Ambil gaji kau saja. Yang kira-kira haram ini, masa kami pergi ke Jakarta seminggu Pak Ustaz, tanda tangannya 7 hari, cuma 2 hari pulang. Nah, kau hitung 2 hari itu berapa? 2 hari itu 2 juta Pak Ustaz. Yang dikasihnya berapa? 7. Yang 5 itu jangan kau ambil. Kemana kami serahkan? Serahkan untuk masalih amah, kepentinganmu. Yang diambil. Tak tahan saya Pak Ustaz. Itulah jihadnya. Jadi jihad itu sesuai di bidang kita masing-masing. Tetap di situ bertahan. Tetap ngaji, banyak ibadah, kuatkan hati. Karena kalau keluar, apalagi ini sudah syariah, kalau sudah syariah tak ada jihadnya lagi. Tinggal serius itu tingkatkan ekonomi syariah dengan produk-produk supaya umat Islam di Riau keluar dari rentenir. Tanam padi, pupuk mahal, mesin irigasi mahal. Dari mana modal? Dari rentenir, lintah darat. Dia kasih pinjam waktu musim menanam, ini mesin air,
ini pupuk, ini plastik supaya tikus tak masuk, ini pupuk semprot pestisida melawan wereng. Nanti pas musim panen padi, dialah yang menentukan harga. Dia tak pernah jumpa tanah liat, dia tak pernah menanam, tapi dia lebih kaya dari petani. Siapa itu? Lintah darat, rentenir. Nah, jadi bank syariah langsung pergi ke bunga raya siap petani sana. Pergi ke pelelawan. Itu pelelawan, kalau ditelusuri Sungai Kampar, arah ke Penyalai, itu padi terhampar luas. Saya masuk dulu ke dalam. Datanglah ke sana, tanya siapa yang nanam padi. Saya jumpa, pergi ke Solo, padi luas. Saya tanya, ini punya siapa, Pak? Jangan-jangan punya perusahaan juga. Enggak, Ustaz. Ini punya orang awak, masyarakat. Oh. Dari mana mereka nanam padi modalnya? Modalnya dari pemerintah, Pak Ustaz. Pinjaman tanpa bunga. Oh, bagus ini. Untuk menggunting, memotong rentenir. Gimana cara Bapak mengasihkan bantuan ke petani ini? Sholat subuh di masjid. Jadi wali kota sholat subuh di masjid. Siapa yang rajin ke masjid dapat bantuan. Sejak itu ramai masjid, Pak Ustaz. Ternyata kalau punya kekuasaan dipakai, pinjamkan, panen, masjid penuh, rezekinya berkah, selamat dari riba rentenir. Jadi mestinya pegawai-pegawai bank ini terjun ke bawah. Atasannya juga. Yang ngaji itu jangan cuma karyawannya aja, atasannya ngaji juga. Ustaz mau tanya, apa hukumnya wanita meminang laki-laki? Ada perempuan, dia punya barang-barang dagangan. Setiap kali barang dagangan dibawa laki-laki ini, laku dahsyat. Setiap dibawa, laku hebat. Akhirnya dia penasaran, siapa yang bawa barang ini? Kok laku terus? Saya mau ketemu sama orangnya. Akhirnya ditunjukkanlah itu orangnya. Ternyata orangnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata si perempuan ini, saya mau nikah sama dia. Maka dikumpulkanlah pamannya, pamannya ngomong ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu Khadijah mau sama kamu. Kamu mau enggak nikah sama dia? Nabi mau. Ini dalil perempuan kalau melihat laki-laki yang amanah, dia boleh, tapi jangan langsung. Dan laki-laki itu amanah. Kalau laki-lakinya bocor keliling, jangan. Nanti di update-nya status, dia udah nembak aku. Kamu jadi malu. Yang ngomong itu walinya. Bapak wali pun ngomongnya jangan pakai kalimat langsung. Pakailah bahasa-bahasa kiasan majas. Kebetulan ada anak muda hafal Quran, ganteng, muda. Bapak senang betul kalau dia jadi mantu. Suruh dia datang bertamu ke rumah. Silakan ke rumah ya, ke rumah. Nanti pas datang ke rumah, yang bawa teh manisnya anak bapak. Tawa dia. Dia pun nengok. Baru bapak ngomong, saya senang sekali kalau imam jadi anak saya ini ketemu dengan imam yang soleh, hafal Quran, ganteng. Kata dia, gua banget ini. Nah, kalau memang rezeki, insya Allah jodoh tidak kemana, tapi saingan di mana-mana. Mudah-mudahan niat bapak tercapai insya Allah. Amin. Jadi kalau ada laki-laki yang baik, syarat bapak mencari menantu dua, tidak banyak. Pertama, idza ja'akum man tardawna dinahu, baik agamanya. Yang kedua, wa khuluquhu, baik akhlaknya. Kalau kelihatan ada laki-laki baik agamanya, baik akhlaknya, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu. Illa taf'alu, kalau tidak kamu lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'alim, akan terjadi kerusakan yang dahsyat luar biasa. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan anak-anak perempuan kita semua.
kalau mau melihat anak-anak muda yang pantas jadi imam untuk cucu-cucu bapak adalah inilah anak-anak muda yang hadir sholat subuh ini. Ini anak-anak muda, kalian sudah ku endorse, nggak laku juga, aku nggak tanggung jawab lagi. Di tempat saya ada satu desa punya 4 masjid, 12 musola. Tapi yang berisi sholat berjamaah hanya beberapa saja. Kalau di musola ini, satu hari kosong satu waktu tak sholat berjamaah, istahwadats alaihi musyayatin, Allah turunkan hukuman, mereka sekampung ini diganggu setan. Enggak ada yang diganggu setan, Pak Ustaz. Enggak ada yang kerasukan, otaknya otak setan. Cakapnya cakap setan. Diganggu setan. Maka mesti ada satu muazin. Yang bagus di kota tengah, Rokan Hulu. Dibangun Pak Haji itu masjid, diangkat satu imam, digaji sekian juta, diberangkatkan umroh, dikasih sawit 2 hektar untuk gaji tetapnya. Ini yang paling bagus. Siapkan rumah dinas. Banyak sekarang ini OKB, orang kaya bingung. Bingung dia duitnya mau kemana. Akhirnya dibuat acara pesta itu ini. Ada yang lebih parah lagi, OKB, orang kaya bongak. Duit banyak tapi tak tahu mau buat apa. Bangun masjid, angkat imam, buatkan kurikulumnya, buatkan sekolah, membuka lapangan pekerjaan. Sehingga sarjana-sarjana dari fakultas tarbiyah ngajar, fakultas syariah ngajar fikih, fakultas usuluddin ngajar akidah, ngajar hadis. Karena kalau ditunggu CPNS, alamat kapal akan tenggelam. Nah, jadi mudah-mudahan dari tausiah kita orang tidak hanya terinspirasi untuk sholat puasa, tapi juga untuk buat sekolah. Masalah ngurus izinnya segala macam, datang. Bagaimana cara ngurus izin? Nanti saya suruh ustazah menjelaskan bagaimana pengurusan izin dan lain sebagainya. Apakah ada orang tua yang durhaka kepada anaknya? Memang pertanyaan di Sulawesi ini menunjukkan orangnya cerdas. Kita ngomong berbakti kepada orang tua, dia balik. Orang tua berbakti kepada anak. Jadi suatu ketika Umar bin Khattab sedang duduk, datang seorang membawa, "Wahai Umar, ini anak durhaka. Tolong hukum dia, karena dia anak durhaka." Umar orangnya bijaksana. Dia langsung tanya anak ini, "Kenapa kau durhaka?" Kata anak itu, "Umar, boleh saya bertanya kepadamu?" "Boleh." "Kami sebagai anak ini ada hak tak terhadap orang tua?" Kata Umar, "Kamu punya hak." "Berapa hak kami sebagai anak?" "Ada 3. "Apa haknya?" "Pertama, dikasih nama yang baik." Nama yang baik itu nama yang dinisbatkan kepada Allah. Abdullah, Abdurrahman, Abdurrahim, Abdussamad. Yang kedua, dikasih makanan yang baik, yang halal. Jangan riba, jangan bohong, jangan tipu. Yang ketiga, dikasih ibu yang baik. "Kamu sudah dapat yang 3? Kata dia, "Nama saya tidak baik, Umar." "Siapa nama kamu?" "Dikasihnya nama saya Khamfas, artinya kumbang." "Yang kedua, ibu saya dipilihkannya seorang perempuan yang akhlaknya kurang baik. Dan makanan saya dikasihnya makanan yang tidak baik." Apa kata Umar kepada bapaknya? "Laqad aqadtahu qabla an ya'uqqa 'alaik." "Kamu bapak lebih dulu durhaka kepada anakmu sebelum anakmu durhaka kepadamu." Jadi kalau begitu pertanyaan ini, adakah ayah durhaka kepada anak? Lihatlah adab anak muda di Makassar. Mereka tidak mau menjawab. Walaupun ada, mereka hanya diam. Karena mereka menghormati ayah mereka. Berarti berhasil kajian pagi. Bagaimana cara untuk kita selamatkan diri dari fitnah akhir zaman? Ada 3 tempat kita. Yang pertama, tempat tinggal. Yang kedua, tempat bekerja. Yang ketiga, tempat yang tidak di alam nyata. Tempat tinggal, alam nyata. Tempat bekerja, alam nyata. Yang tak nyata ni, alam ghaib. Mana itu? Sosial media. Dia tak nyata. Maka 3 alam ni mesti kita kawan-kawan baik. Di tempat tinggal kita, alhamdulillah Ustaz Somad, tempat tinggal kami ni dekat surau. Baik. Dekat masjid.
Saya kereta-kereta ni mahal Ustaz, tapi saya tak pakai. Saya ada motosikal kecil nak pakai sembahyang ke masjid. Tempat tinggal. Yang kedua, tempat kerja. Alhamdulillah tempat kerja saya pun orang baik. Di office saya, bila ada sembahyang, tanya, awak ada sembahyang? Ayo kita sembahyang dulu. Jom kita pergi. Ini alhamdulillah. Yang ketiga adalah tempat kita. Siapa kawan-kawan kita di Facebook, siapa kawan kita di Instagram, siapa yang ada di grup-grup WhatsApp. Maka kalau ini selamat, maka fin akhir zaman kita selamat. Kalau kita ada kawan yang menasihati kita, dia tegah kita dari perbuatan yang tak baik, pegang dia sampai mati, jangan lepaskan. Sebab apa? Sebab susah nak dapat kawan lagi macam ini. Kita tak sekarang ni, kalau zaman dulu mesti datang ke masjid dengan tazkirah. Hari ni kita boleh ulang-ulang tazkirah, kita boleh cut video panjang, boleh kita tonton, boleh kita dengar. Maka insyaAllah di zaman modern akhir zaman ini, jalan ke surga mudah. Tapi jangan lupa, ke neraka lebih mudah. Maka kita kena berhati-hati. Apa keistimewaan ibadah lain yang perlu kita lakukan sempena menyambut tahun baharu hijrah ini? Wa minal hurumi fasum, bulan-bulan haram, maka berpuasalah engkau. Jadi bagi sesiapa yang nak berpuasa, ini amat sangat baik sekali. Bulan haram, talazun mutawaliyatun, tiga bulan yang bersanding, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Jadi bulan Zulqa'dah puasa, bulan Zulhijjah puasa, bulan Muharram puasa, bulan Rajab puasa. Empat bulan. Minha arba'atun hurum. Ada empat bulan haram. Jadi amat sangat baik sekali berpuasa. Banyak sekarang orang berpuasa dengan niat macam-macam. Kita tetap lillahi ta'ala. Adapun diet itu adalah hadiah dari Allah SWT. Jadi kita berpuasa nawaitu shauma ghadin, tapi sebaiknya bagi puan-puan yang ada hutang, dulu masa anak pertama 90 hari tak berpuasa. Tahun pertama mengandungkan anak 30 hari. Tahun kedua menyusukan anak 30 hari. Tahun ketiga menyusukan anak 2 tahun 30 hari. 90 hari. Tahun keempat nak mengqada, adik dia pula datang. Jadi maka dia ganti dengan qada ini. Sesiapa yang berpuasa di bulan haram, niatnya niat qada, qadanya dapat dan sunnahnya dapat. Jadi sesiapa yang berpuasa hari Isnin di bulan Muharram, selepas itu dia niat qada, dia dapat 3. Qadanya dapat, puasa Isninnya dapat, puasa Muharramnya pun dapat. Tapi Ustaz Abdul Somad, kadang bila kita puasa ni ada pula jemputan makan. Ya memang begitu, saya selalu gitu. Bila sedang puasa banyak jemputan. Kita tak puasa tak ada jemputan. Itu memang sudah ujian dari Allah SWT. Jadi bagaimana bila kita dijemput orang kita sedang puasa? Faman syaa'a falyasum. Siapa yang sedang puasa, dia dijemput, bila dia nak batalkan, dia nak buka puasa, sila makan. Faman syaa'a falyuftir. Siapa yang nak teruskan puasa, teruskan puasa. Siapa nak batalkan puasa, silakan. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Maka tak ada halangan. Kalau Ustaz Somad macam mana? Saya tengok dulu ikannya apa. Kalau ayam goreng saya terus puasa. Tapi kalau asam pedas saya batalkan puasa. Jadi tentang ini jangan kita sakit hati tersinggung. Oh, awak ni memang betul lah taat ibadah tapi jaga juga hati orang lain. Kita sudah faham, sama-sama faham. Yang berpuasa pun sebenarnya dia menghormati kita. Yang tak puasa pun sama menghormati, sebab sama-sama perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tak boleh puasa Ustaz sebab saya dah tua, sebab saya ada sakit. Maka bila tak sanggup puasa, kita perbanyak sembahyang sunnah. Sembahyang sunat duha, sembahyang sunat isyraq, solat sunat awabin, solat sunat wudu. Jaga malam yang pertama kali sembahyang sunat wudu. Selepas itu solat sunat taubat. Selepas itu solat sunat tahajud. Selepas itu sembahyang sunat hajat. Selepas itu solat sunat witir. Selepas itu kita tunggu azan subuh. Bagi yang sanggup puasa, puasa. Tak sanggup puasa, sembahyang sunat. Saya sembahyang sunat pun tak kuat juga, usah kaki dah sakit, baca Quran. Baca Quran pun tak sanggup juga, baca Yasin. Yasin pun tak kuat juga, baca Qul huwallah 3 kali.
Kulullah pun tak cukup Fatihah. Fatihah pun tak sanggup juga. Last sekali zikir. Afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Duduk, pejam mata, sembahyang tegak tak kuat, baca Quran mata tak sihat, maka duduk berzikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah. Selawat juga zikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Istighfar juga zikir. Astaghfirullahal azim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Juga semuanya zikir baik. Jadi ulul min abwabin mutafarriqah. Masuk surga dari banyak pintu. Ibadah tiga-tiga kita buat. Yang sanggup bersedekah, berinfak bagi anak yatim, fakir miskin, bina masjid, surau, maka ini semuanya baik. Di bulan-bulan haram maka kita lebih baik lagi, kerana ada kelipatan, ada amal-amal yang digandakan Allah Ta'ala yang dilakukan pada bulan-bulan haram, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab ini, insya Allah. Bang, bang, kata istrinya. Bang, ini duit apa, bang? Duit sial. Oh, duit sial. Udah kusembunyikan, kau dapat juga. Jangan takut cerita mati. Kalau saya mati, kalian tetap sekolah, tetap kuliah, tetap belajar menghafal Quran. Bagaimana cara agar kita siap serta tidak takut menghadapi mati? Saya kalau tidur malam, bismika Allahumma ahya wa amut. Kalau aku mati malam ni ya Allah, matikan aku husnul khatimah, berhenti aku buat dosa. Tiap malam. Buka mata, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Kalau hidup saya pagi tadi, hidup aku hari ni ya Allah, jadikan hari ni aku beramal soleh. Bangun pagi, solat tahajud, ngajar anak-anak, habis sholat subuh baca tafsir, habis itu pergi pengajian ke BI, habis itu pergi ke Yayasan Tabung Wakaf Umat, habis itu pulang ngajar ibu-ibu, habis ini nanti pergi ke siak, malam tidur, kalau mati aku malam ni ya Allah, jadikan aku husnul khatimah, berhenti aku buat dosa. Kalau hidup aku besok pagi, berarti masih bisa pengajian besok di Bengkalis. Begitu tiap hari sampai terbiasa kita. Allah bisa karena biasa. Jangan takut mati. Jangan takut cerita mati. Kalau aku mati, Sami ini tetap sekolah agama. Masukkan dia sekolah tahfiz Quran di Al-Muqaddasah, tempat ustazah dulu. Nanti tamat itu sekolahkan dia ke Tarim, tempat Habib Umar. Nanti habis itu kuliahkan dia ke Ahqaf University. Kalau sanggup dia S2, S3 macam aku teruskan. Kalau tak sanggup dia minta balik-balik. Suruh dia mengajar. Nikahkan dia dengan perempuan solihah. Jangan takut cerita mati. Kalau saya mati, kalian tetap sekolah, tetap kuliah. Tetap belajar menghafal Quran. Saya sampaikan ke santri, saya sampaikan ke ustazah. Ini banyak orang takut cerita mati. Sehingga ketika suami mati, istri terkejut. Kaget dia. Cerita mati. Ibu cerita mati sama bapak. Bang, kalau aku mati macam mana, bang? Senyum bapak tu. Kalau aku mati, letakkan jenazahku di ruang tamu. Keluarkan kasur yang tak terlalu tebal. Bungkus pakai kain panjang. Tamu-tamu yang datang, kuburkan. Jangan menangis, jangan meratap. Iringi doa, bacakan Yasin. Biasakan cerita mati kepada istri, kepada anak, kepada murid, kepada jemaah. Kalau aku mati di Jakarta, jenazahku jangan bawa ke Pekanbaru. Tiket mayat mahal. Kalau mati di Medan, pas kebetulan jadwal Medan, kuburkan aku di samping makam emakku. Kalau aku mati di Riau, kuburkan di Riau. Jangan takut cerita mati. Kenapa orang takut mati? Karena dia takut cerita mati. Yang takut cerita mati. Karena kita resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Resiko hidup adalah mati. Takut mati jangan hidup. Takut hidup, mati saja. Nah, saya tengok ibu-ibu ini sudah siap mati semua.
Saya setiap naik pesawat, asal sudah duduk saya, Bismillahirrahmanirrahim, sakhkharna hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina laqum munqalibun. Jumpa saya sama kawan-kawan saya yang tak bisa tidur di pesawat. Saya tanya, kau kenapa tak bisa tidur? Aku takut mati. Saya tak pernah takut. Mau meletup, mau meledak pesawat ni, meledaklah dia mati. Buka mata, sampai Jakarta. Buka mata, sampai Palembang. Buka mata, sampai Pekanbaru. Masih hidup lagi sampai. Allah lebih dekat dari urat nadi dan nafas kita. Allah lebih lekat dari semua itu sebelum kita bicara. Allah lebih tahu sebelum kita jalankan. Itu ayat Quran. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami lebih dekat dari urat nadi. Wa nahnu khalaqnahum. Kami yang menciptakan mereka. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Kami tahu apa yang berbisik-bisik dalam hatinya. Bila terlintas di hatimu ingin berzina. Untung masjid, kalau luar masjid sudah selesai kita nyanyikan. Mengapa harus berdoa dan meminta Pak Ustaz? Allah kan tahu apa yang dalam hati. Mengapa kita mesti berdoa? Ini yang menulis nih, dia nih tak pernah berdoa. Dia tak pernah berdoa. Pas ditanya, kau tak pernah berdoa? Enggak. Kenapa tak berdoa? Karena kau tahu yang ku mau. Kenapa kita berdoa? Yang pertama, kul in kuntum tuhibbunallah, kalau kau cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa aku di situ? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berdoa waktu malam perang Badar, diangkatnya tangannya dari tahajud sampai subuh. Nabi berdoa mengangkat tangan. Itulah mengapa kita berdoa. Karena mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan ini cerdas. Ini pertanyaan ini bergizi, berkualitas. Nah, logika akal. Allah kan tahu apa yang di dalam. Ya. Kalau Allah tahu yang di dalam, kenapa kita berdoa? Karena bukan Allahnya yang jadi masalah, ini kan kitanya. Allah tak ada masalah. Kita yang bermasalah. Kita kurang yakin, kita yakinkan diri kita. Ya Allah, kabulkanlah ya Allah. Makanya orang yang berdoa itu menunjukkan kesungguhannya. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah. Berdoalah engkau dengan sikap merendahkan diri, wa khufyah, dengan suara yang lirih. Nabi kalau berdoa mengangkat tangan, waktu sedang khutbah diangkatnya tangan, orang yang di bawah itu menengok putih ketiaknya, artinya tangannya diangkat. Makanya saya heran sekali kalau ada orang berdoa, tangannya di paha, kepala matanya sambil nengok-nengok. Kau berdoa, apa tersapu kawan tu? Doa tu khusyuk doa, ya Allah, ya Allah. Berdoa. Bukan masalah Allahnya, Allah tahu, tapi masalah kitanya. Sama macam seorang istri bertanya ke suaminya, abang cinta sama aku? Kalau tak aku cinta, takkan ku nikahi kau, ku batang ke bapakmu. Rumah yang ku bangun, ni mobilin, ini kan bukti cinta. Aku tak percaya bang, sebelum kau bercakap. Speak up dong, kata. Lalu si lakinya itu bilang, jutaime. Jutaime itu artinya aku cinta padamu, bahasa Perancis. Apa hukumnya suami menyembunyikan uang dari istri? Bang, bang, kata istrinya. Bang, ini duit apa bang? Duit sial. Oh, duit sial, udah kusembunyikan kau dapat juga. Bapak menikah sama ibu, ibu menikah sama bapak. Apakah hartanya jadi satu atau harta masing-masing? Mereka mau hartanya jadi satu dan bapak ketakutan. Itu yang saya baca. Sekarang kita baca ayatnya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakullahunna walad. Kalau istrimu meninggal kau dapat 50% hartanya kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau dia punya anak, falakumur rubu'u, kamu dapat 25%.
Sekarang saya tanya, hartanya nyatu atau pisah? Memang kalau belum sarapan susah nangkap. Saya ulang sekali lagi. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hai para suami, kamu dapat setengah harta istrimu kalau tidak ada anak. Fa in kana lahunna waladun, kalau ada anak kamu dapat seperempat. Artinya hartanya misal. Harta bapak beda, harta ibu beda. Ibu kerja, punya kebun, punya tanah, punya speedboat, itu harta dia. Bapak punya usaha, harta bapak. Meninggal ibu, 50% untuk bapak. Apa beda harta ibu dengan harta bapak? Di dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Takbir. Saya ulang sekali lagi. Ibu menikah dengan bapak, bapak menikah dengan ibu, ibu bawa harta, bapak bawa harta. Bedanya apa? Dalam harta bapak ada hak ibu, dalam harta ibu tidak ada hak bapak. Kenapa dalam harta bapak ada hak ibu? Karena bapak wajib memberi nafkah. Kewajiban bapak 5. Pertama, kasih makan. Kedua, kasih pakaian. Ketiga, kasih tempat tinggal. Keempat, kasih pendidikan. Kelima, kasih perhatian. Lebih dari yang ini, itu bukan milik mereka lagi. Jelas? Ini ada sekarang suami setelah menikah, pas dilihat surat apa semua, tak ada punya dia. Semua atas nama istrinya. Ini orang kalau meninggal, ini tidak kena azab kubur. Karena di dunia sudah terlalu azab dengan istrinya. Dari yang saya sampaikan ini jelas tentang pembagian batasan-batasan harta, jelas? Jelas. Jadi tidak serta-merta setelah menikah. Jangan mau anak perempuan kita ditipu laki-laki. Istriku, mana surat mobilmu? Mana surat tanahmu? Tadi kita sudah akad nikah, semua hartamu, milikku, surgamu di bawah tapak kakiku. Tidak begitu, makanya laki-laki harus ngerti, perempuan juga harus paham. Kalau tidak, sedang main bola aja ada aturannya, statuta. Kalau tidak, akan hancur. Tapi insya Allah jelas. Bolehkah kita mengingat hari lahir dengan acara meriah di rumah, misalnya makan bersama? Apa salahnya ngundang orang makan? Mana ada doa tolak makan? Yang ada itu tolak bala. Saya kalau ibu undang datang saya. Karena tak pernah kalian undang, maka saya tak datang. Cobalah undang, datang saya. Tapi jangan ada acara-acara yang meniru tradisi orang Majusi. Orang Majusi itu memintanya kepada api. Jadi dipejamkan waktu mengembus api itu. Apa permintaan mama tadi? Jadi waktu meminta itu, waktu mengembus api itulah minta. Ditanya sama lakinya, mama minta apa tadi? Ada deh. Waktu menembus api itu. Kita mintanya kepada Allah. Jadi tetap kenduri, habis kenduri itu suruh Ustaz Somad doa. Doakanlah. Ya Allah, berkahilah umur ibu ini ya Allah. Sehatkanlah badannya. Tak ada kita nyembah api di situ. Jelas? Bagaimana soal hutang adik beradik kandung, apakah wajib dibayar? Wajib dibayar, Bo? Oh, enggak, selesai. Dalilnya surat Al-Baqarah. Surat apa? Ayatnya 282. Berapa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza tadayantum, kalau kau menjalin hutang piutang, ila ajalin musamma, sampai batas waktu tertentu, faktubuh, tulislah, walaupun saudara kandung tetap ditulis. Minjam aku duit kau, berapa?
1 juta, tulislah, tak percaya sama aku. Bukan masalah tak percaya, Bang. Ini Allah yang menyuruh. Surat Al-Baqarah 282. Allah suruh sholat, sholat. Allah suruh puasa, puasa. Allah suruh nikah, nikah. Allah suruh menulis utang piutang. Tulis apa tidak? Tulis. Walaupun saudara kandung, sampai waktunya. Kapan kau bayar? Bulan Mei. Tahunnya? Maybe yes, maybe no. 1 Mei 2023. Sampai 1 Mei tagih. Nih surat yang kau tanda tangani dulu. Kapan kau bayar? Aku belum bisa membayar. Kasih tambahan 2 bulan. Karena kau belum bisa Mei, maka nanti 17 Agustus sebelum tiang pinang berdiri panjat pinang, tolong kau bayar. Tanggal 17 Agustus tagih lagi. Nih perpanjangan. Kapan kau bayar? Aku tak bisa bayar. Masuk level yang ketiga. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik daripada naik darah tinggi. Ambil, ambil. Lebih banyak pula ongkosku minyakku datang menagih ini daripada putus silaturahim kita. Ambil aja, ambil. Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Ayat ini dihafal oleh yang memberi pinjaman. Yang menghafal ayat ini yang mengasih pinjaman, bukan yang meminjam. Sekarang banyak salah hafal. Yang menghafal yang meminjam. Waktu kita minta, kapan kau bayar? Wa anta saddaqu khairul lakum. Kau sedekahkan lebih baik. Itu ayat aku. Ayat kau adalah orang yang tak membayar utang, maka rohnya tak diterima Allah Subhanahu wa taala, walaupun matinya mati syahid. Mudah-mudahan sebelum mati kita bayar utang. Abdul Somad tidak punya utang dari dulu. Lebih baik saya hidup susah, lebih baik saya hidup melarat daripada mengutang. Dulu di Mesir, kuliah di Kairo, datang kawan-kawan, "Mat, kau mau pergi haji ke Makkah?" "Ya, ini ku kasih kau pinjaman $400. "Enggak, aku takut daripada nanti dituntut di hadapan Allah kalau mati roh itu tak diterima. Yang sudah sempat berutang, mudah-mudahan dilapangkan Allah rezekinya bisa bayar utang." Jangan hanya ingin hidup mewah, disangka kaya, lalu utang. Ada orang sekarang biar utang asal gaya. Na'udzubillah. Kalau pergi kita ke rumahnya, yang lunas cuma satu, bini. Karena Pak Kua mengatakan tak boleh utang. "Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar seperangkat alat sholat, kitab suci, Al-Quran, tunai. Yang lain utang." Ya Allah, kalau ada jamaah yang berutang, lapangkan rezekinya. Kalau ada yang belum berutang, tutup hatinya jangan sampai berutang. Karena kalau dia mati dililit utang, maka ruhnya tak diterima Allah. Mudah-mudahan ditolong Allah kita semua, insya Allah. Amin. Banyak juga yang berutang. Kadang-kadang dari perhatian, baik segi pendidikan, kemudian haknya dalam hal bentuk yang lainnya, pemenuhan kebutuhan yang lainnya itu, kadang-kadang perempuan kadang-kadang sering dijadikan sebagai sebuah beban. Sehingga sering terjadi di Lombok itu, anak perempuan itu lebih dicepatkan untuk segera menikah. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kamu bersilang pendapat tentang satu masalah, farudduhu ila Allah, kembalikanlah kepada Allah, lihat Al-Qur'an. Wa ila Rasul, kembalikan kepada Rasulullah, lihat hadis sunnah Nabi Muhammad SAW. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, kalau tak tahu maka tanyalah kepada para ulama. Jadi kehidupan masyarakat muslim tidak bisa dijadikan sebagai hukum. Bukan berarti kalau suatu tradisi sudah menyebar
dilakukan orang banyak lalu dia menjadi hukum. Tidak. Tradisi tetap ditimbang dengan timbangan syariat. Kalau benar menurut syariat Islam, benarlah dia. Kalau salah, maka salahlah dia. Apa nama tradisinya? Tradisi menikahkan anak perempuan. Dalam mazhab Syafi'i ada namanya wali mujbir. Mujbir dari kata ajbara yujbiru ijbar mujbir. Wali yang boleh memaksa. Wahai anak perempuanku, kau sudah kunikahkan dengan seorang laki-laki tadi di masjid. Kulihat dia soleh. Maka kau sekarang sudah jadi istrinya. Sah menurut mazhab Syafi'i. Dengan beberapa syarat. Tidak ada konflik antara ayah dengan anak. Bukan karena terlilit utang lalu dinikahkan anak dengan rentenir dan lain sebagainya. Itu semua untuk menjaga anak perempuan. Tapi di zaman kita sekarang, lihatlah bagaimana ulama-ulama, jangan kita mundur ke abad pertengahan. Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, kebetulan disertasi saya tentang beliau. Dia punya anak perempuan. Anak perempuannya membuat pesantren khusus untuk perempuan. Yang waktu itu, perempuan, ini ceritanya 100 tahun yang lalu ini. Perempuan zaman itu tidak perlu sekolah. Jadi beliau melakukan sesuatu yang melawan zamannya. 100 tahun yang lalu perempuan enggak sekolah. Beliau sudah membuat sekolah perempuan. Sampai-sampai beliau dikritik sama ulama-ulama yang ada di zaman itu. Sengit. Kritik terhadap beliau. Karena beliau membuka sekolah untuk perempuan. Lalu kemudian di Bukit Tinggi, itu ada Diniyah Putri. Ulama Al-Azhar datang ke Diniyah Putri, melihat ada sekolah untuk perempuan. Ahli sanad hadis, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah. Segala kitab-kitab itu, induk sanadnya Musnidud Dunya. Sanad dunia ini, Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani di Makkah. Itu beliau membuat sekolah untuk perempuan. Darul Ulum Lil Banat. Sekolah untuk perempuan. Jadi kalau ada orang sekarang tidak menyekolahkan anak perempuan, berarti dia hidupnya terlambat 100 tahun. 100 tahun yang lalu. Nah, jadi anak perempuan sekolahkan. Tapi tetap juga perhatikan adabnya, tata keramanya, sopan santunnya. Intinya tanggung jawab kita terhadap anak laki-laki dan anak perempuan. Kullukum ra'in, setiap kamu pemimpin, wa kullukum mas'ulun, setiap kamu akan disoal, ditanya. Adik saya laki-laki, dia punya anak perempuan. Maka saya termasuk walinya. Maka keponakan saya perempuan, kau tamat pondok, habis ini kau mesti kuliah. Mengajar jadi ustazah, jadi pembimbing tahfiz Quran. Termasuk Ma'had Az-Zahra, santri kita perempuan. Kalian 3 tahun pertama ini ngapal Quran, tahun ke-4 baca kitab, tahun ke-5 praktek, tahun ke-6 life skill. Nanti tamat kalian mesti S1. S1 wajib, S2 sunat muakkad, S3 sunat. Kalau ada di antara kalian yang doktor, jadi dosen bagus. Tapi paling tidak S1, bisa buka rumah Quran, jangan bergantung ke suami. Bisa buka laundry kecil-kecilan, bisa buka kuliner, karena dilatih untuk tata boga, keterampilan, dan lain sebagainya. Ini tentang pendidikan ini selaras dengan kemajuan zaman. Dan kita di Indonesia ini pendidikan perempuan luar biasa maju. Pondok pesantren punya santri-santri perempuan yang luar biasa. Wahai bapak, wahai ibu, coba pikniknya agak jauh, keluar dari tempurung,
Apalagi sekarang tak perlu kita pergi jauh, tonton aja itu di YouTube, tulis pesantren santri perempuan di Pulau Jawa, di Sumatera, di Al-Azhar Kairo Mesir, di Tarim. Untuk laki-laki Darul Mustafa Habib Umar bin Hafiz. Yang perempuan Darul Zahra. Darul Zahra. Pesantren Al-Bahjah Buya Yahya mengirim ke Az-Zahra para habaib. Jadi insyaallah An-Nisa Imadul Bilad, perempuan ini tiang, tiang negara ini perempuan. Kalau baik perempuan-perempuan ini, insyaallah anak-anaknya baik, suaminya baik. Bagaimana cara menghilangkan sedih di pesantren? Buya Zaki Munawar, anak pesantren Iko boleh dijenguk berapa bulan sekali? Sebulan sekali. Anak pesantren Parabe dijenguk sebulan sekali, nyo sedih. Bandingkan dengan nasib ambo ya. Ambo di pesantren Deli Serdang, Sumatera Utara, ama ambo di Riau, naik bis 2 baleh jam. Ambo dijenguk setahun sekali. Jangan malu, jangan malu, jangan sedih. Anak pesantren Parabe yang dijenguk setahun sekali, angkat tangan. Tidak ada. Ada setahun sekali. Berarti baru senasib sama. Apa yang disedihkan? Kalau ada anak sekarang tinggal di rumah, kamarnya besar, pakai handphone, pakai TV, itu bukan orang tua yang sayang sama anak, itu orang tua yang mau menjerumuskan anak ke dalam neraka jahanam. Ustadz Somad, tolong doakan anak saya kecanduan main game online. Tidak mandi, tidak makan, tidak sekolah, tidak sholat, tidak ngaji. Kerjanya menembak musuh yang tak mati-mati 24 jam. Jadi kalian adik-adikku adalah anak-anak yang disayang oleh orang tuanya, maka dikirim ke pesantren Parabe. Mudah-mudahan adik-adik semuanya betah sampai tamat, sampai selesai, jangan ada sedih-sedih. Kalian adalah orang yang disayang. Saya tidak mau dapat kabar ambo inda amuah mandanga kaba ado santri nan sore-sore pai ke tengah pohon padi lalu manangi mungkin ambo ko anak adopsi. Mungkin ambo ko dulu masuk ketek dibuang di dalam kardus. Ambo ko sebenarnya binti kardus. Justru kalau orang tua sayang ke anak, tinggalkan di pesantren. Kalau ada orang tua yang tidak memasukkan anak ke pesantren, pulang sekolah jam 12, cabut dibonceng pacarnya, masuk ke mall, dikasih minuman, disuntikkan obat dari bawah, terjadilah apa yang terjadi. Di pesantren kalian tenang, otak tidak dirusak dengan handphone, tidak dikacaukan dengan drama Korea, badannya sehat walafiat. Maka orang yang sayang ke anak, tinggalkan anak di pesantren. Jangan sedih-sedih lagi. Tapi hati saya selalu sedih Pak Ustadz. Usir dengan ayat kursi. Sudah ayat kursi dibaca, tak mempan juga Pak Ustadz. Bacakan tasrif. Doroba 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 dorobu doroba doroba dorobna dorobta dorobtuma dorobtum dorobti dorobtuna dorobtuna dorobtu dorobna. Hilangnya insyaAllah. Hafalkan matan-matan. Kalamuna labzun mufidun kastakim ismun wafi'lun summa harfunil kalim. Sipza sana kam jada saksun kop sama dum toiban zid fitu kontok zaliman. Tip summa sirrahman tafus dibdani amda su'azan nizun sarifan lil karam. Ndak jua hilang. Mati saya lah. Bagaimana menyikapi ulah tetangga yang memelihara ayam? Ayamnya merusak tanaman, selalu berak-berak di teras. Kami telah bicara baik-baik dengan pemilik ayam, tapi tidak ditanggapi. Rasanya pengen kami tangkap ayamnya, lalu kami sembelih
diantar ke rumahnya. Bahkan sampai rasanya ingin meracuni ayamnya itu. Yang punya kambing, jangan lepaskan kambing ke pekarangan orang. Dimakannya daun ubi orang, dimakannya cabai orang. Yang punya sapi, jangan dilepaskan di tanah orang. Dipijaknya tanah ini padat, payah orang mau nanam. Yang punya ayam, jangan lepaskan ayam. Mengganggu rumah orang, terberak di rumah orang. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, fala yu'zi jarahu, jangan menyakiti tetangga. Takut. Siapa orang beriman itu ya Rasulullah? Man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi, selamat orang lain dari lisannya dan tangannya, termasuk juga selamat dari ayamnya, selamat dari kambingnya, selamat dari sapinya. Semua yang ada di bawah kontrol kita, selamat dari lisan, selamat dari tangan. Musyawarah Bapak RT, Bapak RW, bagaimana dengan jamaah perumahan kita yang memelihara ayam, yang memelihara kucing, kucingnya terberak-berak di sini, yang memelihara anjing. Nah, ini dimusyawarahkan bersama. Kita punya RT, kita punya RW, kita punya Babinsa, punya Babin Kamtibmas, ada Bapak Lurah, ada Bapak Kades, ada Bapak Kadus. Musyawarah. Ustaz, apa yang harus saya buat kalau ayah saya menganut aliran sesat, tidak sholat, tidak puasa? Ambil video-video Ustaz, Ustaz Somad boleh, Buya Yahya boleh, Datuk Mufti, ulama-ulama kita boleh, Ustaz Azhar Idrus, siapa ya? Nah, kirim pada dia. Kalau kita bercakap, bukan berarti kalau kita dah mengaji, kita balik ke rumah ayah, duduk sini. Saya Ustaz, tapi di hadapan ibu saya ini tetaplah budak kecil yang baru pandai berjalan. Sebab orang tua tidak pernah menengok anaknya besar. Puan, muslimat, bila menengok anak, walaupun dia dah punya anak, maka di mata puan, dia tetaplah budak kecil yang dulu telangkup waktu belajar berjalan. Jadi jangan cuba kita nak nasihatkan dia. Bagi dia buku, bagi dia tazkirah, kirimkan video-video tentang sembahyang, video-video tentang puasa, boleh juga bercerita sikit-sikit, tapi jangan sampai tinggi suara kita dari dia. Kau jangan nak ajarkan aku bercakap, sebab yang mengajar engkau bercakap tu aku. Nah, jadi ini ujian dari Allah Subhanahu Wataala. Ayah Nabi Ibrahim bukan lagi sesat, pembuat berhala. Semua berhala-berhala tu azar yang membuat. Apa jawab Nabi Ibrahim? Lembut. Ya abati, wahai ayahku, aku akan memintakan ampun kepada Allah atas dosa-dosamu. Nah, jadi tetap usaha. Ad-du'a silahul mu'min. Ada yang lebih hebat lagi daripada tazkirah. Doa. Sembahyang malam. Tahajud. Solat hajat. Supaya dapat hidayah ayah ini. Di sujud terakhir minta. Jangan cakapkan di mulut, dalam hati. Ya Allah, bagikan dia hidayah. Bukakan pintu hatinya. Aliran sesat merata-rata. Ada yang mengaku Tuhan. Ada yang tak nak sembahyang. Ada sembahyang batin. Ayah tak sembahyang. Sembahyang cukup batin saja. Tapi nampaknya ayah makan nasi. Kalau sembahyangnya batin, makannya batin juga lah ya. Engkau tak tahu. Tapi dalam itu dia berpikir, betul juga ya. Kalau sembahyang batin, makan kenapa tak batin? Sikit cakap itu, tapi mengena di hati dia. Saya banyak jumpa orang, taubatnya itu karena tidak pakai ayat. Jumpa saya seorang lelaki
Saya ini dulu ustaz orang tak baik, saya minum khamar, saya berjudi, saya berzina, maaf, saya buat haram. Kenapa Tuhan bertobat? Bini saya bercakap 5 kata saja ustaz. Bila abang nanti mati, macam mana? Lama saya menung. Saya tazkirah 1 jam belum tentu masuk ke hati orang. Dia cakap cuma 5. Bila abang nanti mati, macam mana? Sampai pukul 2 malam saya terfikir, ustaz, macam mana kalau aku mati? Akhirnya saya bertobat, ustaz. Jadi baru saya faham. Bukan masalah ayatnya, bukan masalah hadisnya, bukan masalah hebat bercakapnya, tapi dari mana cakap itu datang. Cakap yang dari hati, akan ke hati juga masuknya. Cakap yang dari mulut, akan ke mulut juga sampainya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini dari hati, masuk ke hati kita semua. Puan sampaikan ke anak-anak, menantu, menjadi amal jariah, insyaAllah. Saya aja yang kurus begini. Kurus, hitam. Gak usah lagi kita teruskan. Gundul. Cobalah lihat komen-komen di Instagram yang 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow-follow. Cobalah lihat komen di YouTube saya itu. Apa komen mereka? Ustaz, jadikan aku yang kedua. Saya cuma mau kasih tahu sama kalian yang ganteng-ganteng, yang muda-muda. Saya aja yang tua begini, masih ada harapan. Apalagi kalian? Itu untuk membangkitkan semangat kalian. Mohon yang cerita tadi jangan di-upload. Masa Ustaz takut di rumah? Ustaz kan ceramah seperti singa. Iya, pawangnya di rumah. Saya dekat dengan wanita. Alhamdulillah. Yang saya khawatirkan, ada anak muda ngirim, Ustaz, saya dekat dengan laki-laki. Na'udzubillah. Selama kalian dekat dengan perempuan, berarti kalian sehat. Singkat cerita, memang mesti singkat, jangan panjang-panjang. Jangan sampai 2 karton ceritanya. Saya ingin lamar dia. Aduh, rasa-rasa saya yang mau lamar. Tapi ditolak. Apakah saya harus sakit hati, Pak Ustaz? Kalau kamu jatuh cinta, cintamu diterima, menikahlah, maka akan lahir anak-anak soleh dan soleha. Kalau kamu jatuh cinta, ditolak, tidak jadi menikah, maka akan lahir syair dan puisi yang indah. Mengapa Zainuddin melahirkan kata-kata yang indah? Karena tidak jadi nikah. Seandainya jadi nikah, anak cucunya banyak sekali. Jangan mengatakan kaulah perempuan satu-satunya, sehingga kalau dia tidak menerima, kau terjun ke pantai Losari. Kau katakan kepada dia, kau adalah satu di antara 1000 perempuan yang ngantri di belakang. Selalu optimis walaupun belum ada. Yang penting semangatnya aja dulu, betul? Patah tumbuh, hilang berganti. Hilang 1, tumbuh 1000. Maka mesti begitu prinsipnya. Saya tidak mau mendengar ada anak muda dari Makassar ketika meminang, tolonglah terima saya, Pak. Dia satu-satunya. Apa kau bilang demikian? Ini di akhir zaman. Al-Qayyimul Wa'idu. 1 laki-laki berbanding dengan 50 perempuan di akhir zaman. Sekarang ini yang paling banyak laki-laki apa perempuan? Perempuan. Ini cara menyemangati orang yang baru ditolak. Tapi jangan kalian petatang petenteng sendirian datang ke rumah orang tuanya. Bapak, sudikah kau menerimaku, wahai calon mertua? Jangan begitu. Saya, walaupun saya ustad, saya tetap minta bawa sama kiai. Kiai, tolong pinangkan saya. Kalian juga begitu. Bawa Ustaz Benyamin. Ada Ustaz Benyamin di sini. Bawa Ustaz Anwar Sadat. Bawa Ustaz Hasbi. Kalau Ustaz Somad yang kami bawa, jangan. Nanti saya yang diterima. Mana pede sekali Ustaz Somad. Kalau jodoh tak akan kemana. Tapi ingat, saingan di mana? Was adalah. Kira-kira air ini untuk saya atau bukan? Ini air untuk saya. Tapi kalau saya tidak ada usaha untuk membukanya, menuangkannya ke mulut, apakah mungkin air ini masuk ke mulut saya? Begitulah jodoh kalian sedang menunggu. Gak mungkin dia datang. Ini kadang anak muda ini, kamu gak ada usaha. Ya, kalau jodoh kan datang sendiri.
Iya kalau yang datang anak gadis, kalau nenek-nenek. Maka kalian mesti ada usaha. Usahanya gimana Pak Ustadz? Ya datang ke Ustadz. Assalamualaikum Ustadz Hasbi. Ustadz kan banyak jamaah. Tolong Ustadz Hasbi carikan saya perempuan yang cantik, solihah, bangsawan, kaya raya. Kata Ustadz Hasbi, kalau ada begitu ngapa aku kasih ke kamu? Bagus untukku aja kata dia. Jangan mencari perempuan yang sempurna. Karena kita juga tidak sempurna. Sempurna itu merek rokok. Maka saling menyempurnakan. Insya Allah, Allah akan memberikan jodoh yang baik-baik untuk adik-adik semua. Allahu Akbar! Mengusir setan. Kalau setan berbisik di telingamu, kau akan jadi jomblo seumur hidup. Kau tidak akan nikah-nikah lagi. Makanya kalau ada teman-teman yang memutuskan harapan kita, memupuskan segala kemampuan kita, lalu dia katakan, bentuk macam kamu ini sampai mati gak akan nikah. Allahu Akbar! Gitu. Diam kau setan. Saya aja yang kurus begini. Kurus, hitam, gak usah lah kita teruskan. Gundul. Cobalah lihat komen-komen di Instagram yang 8 juta itu. Maksudnya yang belum follow-follow. Cobalah lihat komen di YouTube saya itu. Apa komen mereka? Ustaz, jadikan aku yang kedua. Saya cuma mau kasih tahu sama kalian yang ganteng-ganteng, yang muda-muda. Saya aja yang tua begini, masih ada harapan. Apalagi kalian. Itu untuk membangkitkan semangat kalian. Mohon yang cerita tadi jangan diupload di. Masa Ustaz takut di rumah? Ustaz kan ceramah seperti singa. Iya, pawangnya di rumah. Apakah berdosa bagi laki-laki memposting foto kaum wanita seperti meleleh ketika melihatnya, padahal laki-laki tersebut memposting foto hanya bukan untuk apa-apa? Apa kata Barut juga laki-laki bagi laki-laki? Apakah berdosa bagi laki-laki memposting video yang mana kalau ia memposting kaum wanita meleleh? Dia laki-laki. Dipostingnya gambar dia pakai baju Melayu, pakai keris, pakai tanjak, lalu dipostingnya di situ. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana jantan bertanjak, di situ perempuan bertudung. Gambarnya bagus, bajunya bagus, kalimatnya bagus, posenya bagus, perempuan meleleh. Yang salah siapa? Yang perempuan itu gatal. Apa pula dia salah? Tapi kalau antum posting, antum pakai celana pendek, lalu memperhatikan otot antum, itu tak betul, karena memancing. Waktu Nabi Yusuf keluar, ditarik oleh Zuleha sampai sobek bajunya di belakang gara-gara dia ganteng. Yang salah Yusuf karena gantengnya atau Zuleha? Yang salah Zuleha. Bercakaplah orang di kota, waqala niswatum fil madinati imra'atul azizi turawidu fataha. Berkatalah perempuan-perempuan di kota, istri Aziz Zuleha jatuh cinta pada budaknya. Jadi ternyata grup WA mak-mak ini memang dari dulu dah begitu isinya. Waqala niswatum fil madinati imra'atul azizi turawidu fahataha. Surat Yusuf. Zuleha mendengar cakap itu, mak, kalian serang aku ya, kata dia. Diundangnya perempuan-perempuan. Diundangnya dikasihnya buah sama pisau. Nah, dikasihnya buah. Dengar Yusuf. Yusuf keluar. Keluar Nabi Yusuf. Qata'na aydiyahunna. Mereka memotong-motong. Qata'a yaqta'u, memotong. Qata'a yuqatti'u, mubalaghah, memotong-motong.
Berdarah-darah tangan tu menengok Nabi Yusuf. Apa kata Zulaikha? Itulah yang kutahankan tiap hari. Kalian baru menengok sekali berdarah-darah kan? Apalagi aku, hatiku berdarah-darah kata. Itu tambahan dari saya, tak ada. Akhirnya setelah Nabi Yusuf jadi, kan Pak Kuah selalu berdoa, Allahumma jum'a bainahuma kama jama'ta baina Adam wa Hawa, warham bainahuma kama rahimta baina Ayyub wa Rahma, wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Selesai acara akad nikah, Pak Kuah doanya itu apa itu? Doa Israiliyat. Pak Kuah ini guru saya di pondok dulu. Mengadulah ke saya. Ustaz disalahkan orang untuk doaku Pak Ustaz. Padahal aku sudah menikahkan orang. Apa aku berhentikan doanya? Saya kirim jawabannya. Kasih sama orang yang membantah Pak Kuah itu. Bahwa Nabi Yusuf alaihissalam diangkat jadi raja, perdana menteri di Mesir. Waktu sedang membagikan makanan, datang seorang perempuan. Nabi Yusuf macam-macam kenal. Kau siapa? Rupanya Zulaikha. Suaminya sudah mati, meninggal. Aziz meninggal. Akhirnya dikembalikan Allah, dia menjadi muda lagi. Menikah akhirnya Nabi Yusuf dengan Zulaikha. Dan lahir anak-anak yang soleh. Maaf-maaf cakap, rupanya Zulaikha dalam keadaan gadis. Karena lakinya senapang angin tak meletus. Jadi cerita antara Yusuf menikah dengan Zulaikha bukan perselingkuhan, bukan kejahatan, bukan maksiat, bukan Israiliyat. Nanti kalian kalau pas berdoa digitukan orang, Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Kenapa Ustaz berdoa? Suka hatiku lah, apa mau kau? Jelas? Ini banyak kadang kita digitukan orang tak bisa menjawab. Jawab. Tak bisa menjawab, mengamuk. Bagi orang yang nak berhijrah kepada Islam, macam mana kita tahu yang agama Islam itu adalah yang paling sahih dan betul kalau dibandingkan dengan yang lain-lain? Yang pertama, bahwa Allah mengatakan dalam Quran, inna dina indallahil Islam. Agama diridai Allah, Islam. Oh, kalau saya tak percayalah pada ayat ini. Jadi kita nak menjelaskan mukjizat-mukjizat dalam Al-Quran itu, maka berapa banyak orang masuk Islam sebab mukjizat. Dia dapat hadiah, gift Quran. Terima kasih, dia bawa balik ke rumah. Sampai di rumah, dia tengok, dia buka ayat tentang iqtarabatis sa'atu wan syaqqal qamar. Hari kiamat dah dekat, al-qamar, bulan terbelah. Bila dia buka Quran tentang ayat itu, dia tonton di televisyen, di TV, berita tentang NASA Amerika menemukan bahwa bulan pernah terbelah. Ada jurang yang dalam, bulat, seakan-akan bulan pernah terbelah. Dia tonton TV, dia tengok itu. Sebab itu dia masuk Islam. Jadi mukjizat akhir, Allah berjanji, sanurihim ayatina, kami akan tunjukkan ayat-ayat tanda-tanda kebesaran kami. Jadi bila kita cakap Islam ni agama yang betul, mana betulnya Islam? Pokok betul lah, kalau tak betul tak ada, jangan banyak tanya. Banyak tanya ini masuk neraka nanti. Islam di akhir zaman ini, nanti orang akan masuk Islam sebab kebenaran-kebenaran. Sanurihim ayatina fil afaq, kami akan tunjukkan di semesta alam bahwa Islam ini benar. Dari mana? Dari bukti yang ada di dalam Al-Quran. Membasuh bekas jilatan anjing pakai air tanah. Apa guna air tanah ni? Sabun dah ada, sampo dah ada, alkohol dah ada. Kenapa guna air tanah? Tahun 1999, ada seorang pakar mukjizat Al-Quran dan Sunnah datang ke Kahira. Situ dia tunjukkan bahwa bakteri yang ada di dalam air liur anjing dan babi, mohon maaf, khinzir, tak mati disebabkan oleh sabun, sampo dan apapun. Dia hanya mati ada bakteri yang dari air tanah. Itulah maka disiram. Orang putih, orang barat, Europe, Amerika melihat itu,
mereka setengahnya bersyahadat. Sebab dari mana ilmu ini datang kalau bukan dari Allah Subhanahu wa taala? Itu maka anak-anak kita, silakan dia belajar ke manapun, nanti dia akan menemukan kebenaran, dia akan sampaikan, semua akan menerima Islam kerana ilmu, kerana akhlak. Inna fi khalqis samawati, penciptaan langit, wal ardi, penciptaan bumi, wakhtilafil laili wan nahar, peputaran siang dan malam, la ayat, itu semua ayat-ayat. Jadi bila kita membaca ayat surah Yasin, surah Al-Fatihah, itu bagi orang yang dah Islam, bagi orang yang dah hijrah, bagi yang belum, dia nak menengok mana ayat-ayat kauniyah alam semesta. Maka wabanaina fawqakum sab'an shidada, kami bina di atas kamu ada 7 lapis langit. Orang Amerika meneliti, rupanya di atas ni ada batu besar yang akan menyerang bumi. Tapi batu besar ni meteor, manakala dia menekat di bumi, dia sama macam ais yang diletakkan di atas kuali yang panas. Mengecik, mencair, hilang, tak sampai ke bumi. Meteor tak sampai ke bumi sebab apa? Sebab ozon, lapisan ozon 7 lapis. Bila dia baca, Allahu Akbar, 7 lapis, dari mana Nabi Muhammad tahu 7 lapis? Bainahuma barzakhun la yabghiyan, antara air laut Selat Melaka dengan air sungai yang ada di semenanjung, yabghiyan, la yabghiyan, tak berjumpa. Kalaulah air laut itu masuk ke sungai yang ada di semenanjung, maka matilah kita semua. Kita boleh hidup 3 bulan kalau tak ada nasi. Kita boleh hidup 3 hari saja kalau tak ada air. Kita hanya hidup 3 detik kalau tak ada harapan. Maka orang yang putus harapan, cepat dia mati. Maka air tawar tidak masin. Sebab apa? Sebab Allah jaga ada yang disebut dengan bainahuma barzakhun, ada pemisah, sehingga air yang ada di laut tak masuk ke sungai kita, tak masuk ke tanah kita. Siapa ini? Dia baca dalam Quran. Jadi orang yang mencari Islam ini, dia akan terbuka hidayah manakala dia baca-baca ini semua. Ghulibatir Rum, pasukan Rum dikalahkan. Di mana? Fi adnal ardi, di bumi yang terdekat. Pasukan Rum dikalahkan di bumi yang terdekat, maksudnya adalah Dead Sea, Laut Mati di Jordan. Dulu orang memahami laut yang terdekat ni maknanya dekat dari Mekah, dekat dari Madinah. Rupanya ada makna lain sekarang. Bumi yang paling rendah dari permukaan laut. Dari mana Nabi Muhammad tahu tentang itu? Dia tak pernah belajar. Saya berdua dengan seorang doktor. Doktor ni dia masalah kandungan. Kami bacakanlah ayat, manusia dari nutfah berubah menjadi alaqah, dari alaqah berubah menjadi mudghah, dari mudghah ini membalut tulang, dari tulang ini nanti menjadi manusia yang sempurna. Lengkap dalam hadis, 40 hari dalam bentuk nutfah, 40 hari dalam bentuk alaqah darah, 40 hari dalam bentuk daging, daging tadi membalut tulang, menjadi makhluk yang sempurna. Rupanya doktor ni pernah jumpa seorang pakar dari Amerika tentang masalah kandungan janin. Dia tanya, Nabi kami 14 abad silam, 1400 tahun lampau, dah tahu proses dari mulai nutfah menjadi alaqah menjadi mudghah. Oh. Kata dia, mungkin Nabi kamu tu dah punya teleskop. Sebab mereka tak tahu. Tapi bagi kita mudah saja, dari mana ini? Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi bicara bukan ikut hawa nafsu, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi puan-puan, sahabat-sahabat yang ada di seni ini, amat sangat boleh bercerita, baca buku, bawa para ulama buatkan filem tentang ini dengan bahasa kelembutan, bukan dengan pedang, bukan dengan marah, tidak dengan tazkirah, tapi dengan menonton mereka. Oh, inilah ilmu pengetahuan. Nah, itu hanya boleh dilakukan oleh orang-orang yang berilmu, dan ilmu inilah yang kita sebarkan, terbuka hidayah. Ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah, khairum minat dunia wa mafiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Jadi tuan-tuan banyak punya follower, viewer, subscriber. Nah, ini semua akan tengok, bila dia tengok, oh ini orang yang kami sukai, kami ikuti, dia dekat dengan Allah, dia sembahyang, masya Allah. Jadi kalau ada orang
Saya tak sukalah tengok pelakon itu bila sembahyang dia posting baik. Sebab apa? Sebab banyak orang sembahyang bukan sebab tazkirah Ustaz Somad. Masuk neraka. Kata dia, iya kalau neraka tak ada. Kalau tak ada, dia tak percaya. Tapi bila dia tengok pelakon yang dia suka sembahyang, dia sembahyang, aku kenapa tak sembahyang? Posting lah. Tapi saya baru sembahyang Jumaat aja Ustaz, tak apa. Tak tahu apa. Alhamdulillah masjid musola yang ada di Pekanbaru setiap waktu full majlis ilmu dengan para ustaz. Alhamdulillah ilmunya, tapi jamaahnya hampir semua masjid tamunya adalah jamaah pasti orang tua. Para pemuda anak penerus Islam lebih doyan ke kafe yang menjamur di setiap pelosok. Doyan Android, sedih kita 2 tahun 5 tahun ke depan masjid akan sepi. Karena generasi tua akan lambat cepat akan wafat. Di Lok Semawe ada namanya Ustaz Damanhur, Dr. Damanhur. Membuat acara namanya ngopi, ngobrol perkara iman. Dibuat acaranya di kafe. Jadi diminta, Pak kafe kami izin ya, dikasih 1 jam. Nah, jadi antum anak-anak muda minta di mana kafe, minta acara, tanya jawab, ngopi, ngobrol perkara iman. Habis 5 menit, lagu, solawat. Habis 5 menit, lagu. Lagu-lagu religi opik, lagu religi Afgan, lagu religi pasar ungu. Kan banyak tuh lagu religi. Diselang-selingi. Itu hanya pintu masuknya aja. Kalau anak muda ini sudah sadar, nanti ujung-ujungnya akan ke masjid. Ustaz-ustaz yang khusus untuk anak muda. Ustaz Anan Taki, Ustaz Taki Malik, Ustaz Muzammil. Ini Ustaz Muzammil sedang di Pekanbaru nih. Nanti malam beliau yang imam di An-Nur. Nah, jadi, buatkan khusus program hijrah. Anak-anak muda yang suka motor, dibuatkan khusus untuk anak muda. Bikers subuhan. Nah, bersama-sama. Anak muda ini mesti dikelola dengan baik. Buatkan khusus. Karena kalau tidak, habis anak muda bukan baru nih. Kena narkoba, macam-macam. Bagaimana mahukan rumah tangga yang bahagia di sisi Allah? Puan ada 5 hak pada suami. Tuan ada 5 kewajiban. Kalau dilaksanakan, insya Allah kita boleh bahagia. Pertama, bagi makan. Yang kedua, bagi pakaian. Yang ketiga, bagi tempat tinggal. Yang keempat, bagi pendidikan. Yang kelima, bagi perhatian. Sebab perempuan ini nak diperhatikan. Dia tak pernah memuji saya, Ustaz. Ada orang lain yang puji. Hati saya terpaut. Kenapa engkau jalan dengan dia? Dia dah macam abang saya. Dia dah macam saudara saya. Berawal dari macam-macam. Berawal dari macam. Berakhir jadi macam-macam. Maka kalau kita jaga ini, insya Allah. Khuliqatil mar'atu min dhila. Perempuan ini diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha. Tulang rusuk yang paling bengkok bagian atas, itulah perempuan. In akhalta akamtaha kasartaha. Kalau kau nak paksakan dia lurus, dia akan patah. Bila kau ikut, kau akan jadi bengkok. Ustaz, kalau ikut bini, Ustaz bengkok. Maka pandai-pandailah kita. Maka insya Allah, siapa orang yang paling baik di antara lelaki ini? Khairukum khairukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kamu, orang yang paling baik kepada istri. Jadi kalau ada tuan-tuan yang paling baik di masjid, khusyuk, solat, tapi kasar, cakap, caci maki, sumpah serapah. Kalau dia pergi dengan kawan, kawan ni bawa air, tumpah air, dia senyum. Tak apa, tak apa. Kita ambil air lagi. Tapi kalau bini tumpah, mana mata dia? Bila sakit, bukan kawan datang. Bini lena yang datang. Sakit di hospital, bini datang suap. Makan ya bang, sabar bang, sabar. Insya Allah sebelum hari Jumat selesai ini, insya Allah. Bila kita baik, dia suap baik. Tapi bila kita kasar, makan. Udah sakit, tak mati-mati pula lagi. Betul tak puan? Betul ke tu puan? Rasa puas hati saya pagi ni Ustaz.
Bagaimana hukumnya mengidolakan non-muslim dijadikan inspirasi hidup? Bagaimana kaitannya dengan pemahaman hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum? Siapa yang ikut-ikutan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Ini mikrofon yang saya pakai ini dari muslim atau non-muslim? Non-muslim. Kalau dari Arab Saudi ini mikrofon, pasti tulisannya bukan on off, al-hayah wal maut. Tadi saya pakai mobil, itu punya non-muslim atau muslim? Non-muslim. Kenapa? Kita boleh memakai produknya selama tidak terkait dengan akidah. Wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud. Ketika perang, bagaimana caranya supaya tentara kafir musyrik tidak masuk ke kota Madinah? Datang Salman Al-Farisi. Kami punya strategi perang di Persia. Persia tidak Islam. Kita gali parit. Nama paritnya Khandak. Maka perang itu disebut dengan perang Khandak. Perang Khandak strateginya bukan dari orang Islam. Dari Persia tidak Islam. Boleh dipakai. Tapi kalau sudah terkait dengan orang, manusia, kita akan terikut dengan cara berpakaiannya. Kita mengidolakannya. Nanti dia pakai celana pendek, kita ikut celana pendek. Dan seterusnya. Mau saya teruskan segan sama kiai. Kita akan ikut cara gayanya. Sekarang banyak anak-anak muda ngikut orang yang tidak sholat, tidak puasa, enggak sunat. Padahal masih banyak yang bisa diidolakan. Masih banyak orang-orang soleh. Siapa yang perlu diidolakan? Muhammad Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel umurnya. Ada yang bilang 19, ada yang bilang 20, ada yang bilang 21. 19, 20, 21 masih tetap sebaya dengan kita, guys. Ketika Usamah bin Zaid diangkat menjadi panglima perang, berapa umurnya? 18 tahun. Ketika Tariq bin Ziyad menjadi panglima perang, berapa umurnya? 20 tahun. Zaid bin Thabit menjadi penterjemah Nabi, berapa umurnya? Saat Nabi meninggal, umurnya 20 tahun. Kita tanya sekarang anak muda kita, berapa umurmu? 20 tahun. Apa yang sudah kau taklukkan? Hati dia. Mau jadi apa bangsa ini? Idolakanlah Muhammad Al-Fatih. Idolakanlah Usamah bin Zaid. Idolakanlah Khalid bin Walid. Idolakanlah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kita tidak kehilangan idola. Masalah alat, peralatan, transportasi, komunikasi, silakan pakai dari produk manapun. Tapi kalau sudah terkait orang, manusia, khawatir kita akan terikut dengan cara makannya, cara berpakaiannya, cara pergaulannya. Kita jaga anak-anak muda kita insyaallah. Bagaimana istiqomah dalam sholat berjamaah? Jangan tunda. 40 hari melaksanakan sholat berjamaah, 40 waktu melaksanakan sholat berjamaah, tinggalkan sekali, hancur dia. Maka jangan pernah tinggal, paksakan sholat berjamaah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, bangkit langsung. Jangan tunggu, nantilah sampai hari yang alas sholat, enggak. Tak boleh tunda-tunda, bangkit langsung. Takutnya kita tunda, nantilah malaikat maut bangkit. Bangkit langsung, wudu, langsung ke masjid. Yang paling bagus itu sebelum azan ke masjid. Jangan pernah tunda. Membangkitkan semangat, datang pengajian, mendengar ustaz ceramah. Tak juga bangkit semangat, pergi ke rumah sakit. Ini balik dari sini nih, singgah ke rumah sakit. Rumah sakit di Panam banyak. Singgah situ. Mau jenguk siapa, Pak? Semua yang ada sini mau ku jenguk. Aku mau ngambil pelajaran. Rupanya kalau udah sakit, terbaring, tak ada yang bisa dibuat, Pak Security. Kau pun tiap hari sini, apa kerja kau? Tak kau tengok kalau sakit. Cuma menjaga aja. Tengok. Bapak ini kok begini? Tadi habis pengajian sama Ustaz Somad. Tak juga bangkit semangat sholat berjamaah, tengok orang mati. Buka penutup wajahnya, cium. Antar ke liang lahat.
masuk ke dalam, izin sama keluarga, izinnya Pak, saya mau meletakkan jenazah ini. Saya ini gak masuk lagi ceramah Ustaz, jadi saya mau mengambil pelajaran. Letakkan dia, itu meletakkan jenazah di dalam liang lahat. Itu berhari-hari, berbulan-bulan masuk ke dalam pikiran. Maka saya kalau pemakaman jenazah, kalau diizinkan masuk, kalau tidak, saya tengok di atas, menengok. Hai Abdul Somad, itu tempat kau nanti, itu tempat kau nanti. Rumah kau tinggal, anak kau tinggal, bini kau tinggal, semua tinggal. Hilang semua ini semua. Nasihat dengan mata itu lebih masuk ke dalam otak kita. Ceramah sudah didengar. Rumah sakit sudah didatang. Jenazah ditengok sudah juga. Tak semangat juga. Berarti tak lama lagi mati itu dah. Apanya mati? Khatamallahu ala. Hati sudah mati. Kalau hati sudah mati, tak ada harapan lagi. Penyakit kronis. Menunggu malaikat maut aja lagi. Ketika khutbah Jumat, khatib membaca doa. Apakah khatib mengangkat tangan? Khatib yang mengangkat tangan berdasarkan hadis Nabi, Nabi mengangkat arisna, arisna, arisna. Sahabat Nabi yang di bawah menengok sampai kami nampak bayadha ibtaihi, putih ketiak Nabi. Jadi jubah Nabi itu lengannya besar. Pernah tuh menengok jubah yang lengannya besar. Waktu diangkat ke atas, empat telinga. Nabi itu saking putihnya, ketiaknya pun putih. Orang sekarang muka putih, leher hitam. Rupanya salah skincare. Nabi itu ketiaknya putih, saking putihnya Nabi itu. Orang yang tidak mau mengangkat tangan waktu khutbah, kata dia hadis itu hanya khusus untuk istisqa. Di luar istisqa tidak. Jelas? Yang tak mau mengangkat, kata dia hadis itu khusus istisqa. Di luar istisqa tak apa. Yang mengangkat berdalil dengan hadis itu. Apakah jamaah mengaminkan dengan suara keras? Ikhtilaf. Sebagian dengan suara keras, sebagian dengan sir. Jadi kalau ada di sebelah mengaminkan dengan suara keras, pendapat ulama. Sebagian tidak mengaminkan sir, pendapat ulama. Yang tak pendapat ulama mana? Yang tidur. Itu tak ada pendapat. Pendapat dia sendiri. Satu tak ada. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidina fi Palestine. Amin. Kata dia. Pendapat ulama. Pendapat ulama. Yang membayar zakat fitrah pakai beras, pendapat ulama. Yang membayar zakat fitrah pakai duit, pendapat ulama. Jangan bid'ahkan yang duit. Karena pakai beras juga bid'ah. Mana pernah Nabi bayar zakat pakai beras? Tidak pernah Nabi makan nasi. Sekalipun Nabi tak pernah pakai nasi. Nasi itu datang dari Asia Tenggara. Setelah muncul kapal laut, pergi orang ke sana membawa beras, baru orang makan nasi. Nabi makanannya gandum, kurma, susu kambing yang dijemur dikeringkan, mentega, sama anggur kecil yang dijemur kering, zabib namanya. Kita menyebutnya kismis. Itu makanan pokok orang. Mana ada dia makan nasi? Nabi tak makan nasi, Nabi tak makan gula. Minumannya susu, madu. Nabi tak minum kopi, Nabi tak minum teh. Agar dia sehat. Mana pernah antum jumpa hadis Nabi meninggal kena diabetes? Nabi tidak menyampaikan tausiah karena jantung koroner. Enggak ada. Sehat makanannya. Hiduplah hidup cara Nabi. Mengapa Israel tidak dibinasakan Allah seperti kaum terdahulu? Iya juga ya. Wa ila adin akhahum huda. Kaum Ad didatangi Nabi Hud, kaum Ad sudah hancur. Wa ila Samud akhahum salihah. Nabi Saleh kepada kaum Samud. Kaum Samud sudah hancur.
Wa ila Madyana akhahum Shu'aiba. Kepada kaum Madyan Nabi Shu'aib. Madyan sudah hancur. Kenapa Israel ini dibiarkan? Karena dari Israel lah akan keluar Dajjal. Kalau Israel musnah, dari mana dia keluar? Tak mungkin dari Medan. Pertanyaan ibu, ini sudah saya tanyakan tahun 2000 waktu saya kuliah di Al-Azhar Kairo Mesir. Nama Syekh yang saya tanya, nama Syekh Muhammad Jibril, Profesor Doktor. Saya angkat tangan. Syekh, saya waktu itu mahasiswa baru. Syekh, limadha dammarallahu al-umam qabla al-yahud? Limadha abqallahu al-yahud ila asrina hadha? Hebat saya bahasa Arab kan? Saya ini S1 di Mesir 4 tahun, S2 di Maroko 2 tahun, S3 di Sudan. Jadi saya ini lama di Arab. Datang jamaah, Ustaz, kalau lama di Arab, onta lebih lama lagi Pak Ustaz. Jadi saya tanya, Syekh, kenapa Allah membiarkan Bani Israel? Senyum Syekh Muhammad Jibril. Apa kata dia? Kalau Allah menghancurkan Israel, apa tiket kau masuk surga? Terdiam saya. Kalau Allah menghancurkan Israel, apa tiket kau masuk surga? Allah membiarkan Israel supaya anak-anak Medan berjuang menghantam Israel supaya mati syahid atau merdeka Palestina. Takbir! Siap ke Palestina? Aku pula yang takut. Tengoklah di Masjid Jami, bukan cuma bapak-bapaknya yang pakai sal Palestina, oma-oma pakai sal Palestina, anak-anak pun pakai sal Palestina. Luar biasa semangat ini. Udah direkam tadi tuh. Kalian upload ke TikTok nanti. Kalian upload ke Instagram supaya ditonton sama Israel-Israel pesek. Ditontonnya, wah ngeri juga orang. Israel pesek bodoh. Israel tidak menerima kecuali keturunan Yahudi. Walaupun bapak kau Yahudi, kalau emak kau tidak Yahudi, tidak diterima. Jadi tak usahlah kalian ikut-ikutan. Untuk apa Ustaz ngomong begitu di masjid? Mereka kan nonton. Tahu Ustaz orang tuh nonton. Kan selalu diserangnya aku di komen-komen itu. Itulah Israel-Israel pesek. Aku tak pernah nonton mereka, aku tak pernah memikirkan mereka, tapi mereka selalu menonton channelku. Tak pernah aku memasukkan najis ke dalam kepala aku. Tak pernah aku memasukkan najis, tai, bazer ke dalam jantungku. Aku cukup memikirkan saudaraku di Palestina. Takbir! Jelas? Allah membiarkan Israel supaya apa? Supaya ada di antara kita yang berjuang mati syahid. Salahuddin Al-Ayyubi menaklukkan Palestina. Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel. Tariq bin Ziyad menaklukkan Andalusia. Usama bin Zaid jadi panglima perang penakluk 18 tahun umurnya. Muhammad Al-Fatih 1920-21-22. Kau berapa umur kau? Aku 20 Pak Ustaz. Apa yang sudah kau taklukkan? Anak semester 3. Anak semester 2. Rupanya playboy cap gayung. Cedok sana, cedok sini, cedok sini. Playboy cap tupai. Habis pokok kelapa belobang semua dibuat. Itu tidak ada di Masjid Jami. Di Masjid Jami ini adalah anak-anak muda mujahid fi sabilillah. Saya malam ini berapi-api ceramah ini, walaupun ini udah ceramah yang kelima,
rasanya badan ini mau tumbang. Dari subuh tadi belum ada istirahat, belum ada menempelkan ini ke tempat tidur, belum ada. Tapi kenapa saya semangat malam ini? Karena saya menengok banyak anak-anak muda. Tapi Pak Ustadz, banyak juga yang udah tua. Mereka bukan tua, mereka adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Tolong nanti adik-adik di Medan yang punya usaha sablon kaos, kalian buatkan bajunya ya. Kalian hadiahkan ke bapak-bapak nanti. Tuliskan di belakang, aku adalah anak muda yang terjebak di tubuh yang tua. Pas ditengok orang dari belakang, mak kekar kali. Pas tengok depan, mak khawatir awak kata dia. Yang penting hidup ini kan semangat. Umur itu bukan masalah angka, umur itu masalah rasa, besti. Kalau kita sudah siap menikah dan ada wanita yang ingin kita nikahi, asal saya apa lagi? Yang bahaya itu kita nikah orang tak mau. Namanya cinta kelapa. Awak cinta orang tak apa-apa. Atau ada perempuannya ada, duit ada, awak pula tak berselera. Ah, ini pun ngeri juga ini. Kalau kita udah siap nikah, ya, wanita yang ingin kita nikahi pun ada, mantap. Tapi orang tua tak mengizinkan. Bagaimana cara kita menanggapinya, Pak Ustaz? Undang Ustaz Al-Nob. Acara pengajian, judulnya dosa orang tua menghalangi anak nikah. Nanti biar disiapkan Ustaz Al-Nob. Bapak-bapak, ibu-ibu yang membiarkan anaknya pacaran tak nikah-nikah, maka dosanya mengalir setiap hari. Siap masuk neraka jahanam. Nanti Ustaz Al-Nob akan membacakan tadi. Kami pun semua akan mendoakan supaya orang tuamu terbuka pintu hatinya. Dan belum insya Allah tak berakhir sebelum bulan Ramadan sudah menikah insya Allah. Amin. Apakah program bayi tabung boleh menurut Islam? Boleh, syaratnya dua. Yang pertama, sperma milik suaminya dan sel ovum telur milik istrinya, bukan milik orang lain. Dan yang kedua, dokternya amanah. Cari dokter-dokter yang soleh-solehah, yang amanah, minta bantu program bayi tabung, diambil sel sperma suami, diambil sel telur istri, dilakukan pembuahan, dimasukkan, jadi sah. Tapi kalau dokternya tidak amanah, diambilnya nanti entah dari mana-mana, dari bank sperma di Amerika, di Barat, lahir anak, matanya biru, hidungnya mancung, bapaknya hitam. Pas ditanya, apa ini? Hibrid. Nah, jadi kalau dokternya amanah, orang yang ngaji, maka dia tidak lakukan pengkhianatan. Itu sebagai salah satu cara. Banyak jamaah kita yang melakukan bayi tabung. Paling murah 100 juta. Itu pun tabung-tabung second 9 kilo lah itu. Apa hukumnya berjualan memakai penglaris? Penglarisnya kalau memintanya kepada Allah pakai doa, boleh. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli shay'in qadra. Doa 1000 dinar dibaca banyak-banyak supaya dibukakan Allah pintu rezeki. Warung, toko, ruko, waktu masuk pertama kali pagi dibaca Fatihah sekali, Qul huwallah 3 kali, Qul a'udzubil falaq sekali, Qul a'udzu birabbin nas sekali, baca selawat untuk mengusir. Kalau ada orang dengki hasad, diambilnya air mandi orang mati atau tanah orang mati, disiramkannya ke warung kita. Pas orang lewat tak nampaknya, tengoknya macam kuburan aja. Santet orang, didukunkan orang, dibaca dengan zikir-zikir doa, boleh. Tapi kalau dia minta ke dukun, bagaimana supaya warung ini ramai? Kata dukun, ambil 7 bunga melati, mawar, kemboja, bunga tai ayam,
kemudian di blender, diminum biar supaya bangkit aura, merah muka nanti. Begitu diminum merah, rupanya alergi kulit. Jangan lagi pakai-pakai dukun, karena dukun ini meminta kepada jin setan. Ya'udzuna birijalim minal jinni fazaduhum rahaqa. Ada sebagian manusia yang meminta tolong kepada jin, maka mereka semakin jauh dari Allah. Surat Al-Jin juz 29. Jadi yang sudah terlanjur pakai penglaris, minta kepada dukun, bertaubat, berhenti taubat nasuha, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat sunat hajat, salat duha, baca Quran, berzikir. Saya tak hafal bacaan salat, maka saya tulis di dinding. Saya pandang lirik ke kiri, maka salat saya sah apa tak sah, Pak Ustaz? Bacaan salat itu yang wajib Al-Fatihah sama selawat. Rukunnya Al-Fatihah. Maka Al-Fatihah tak hafal, bacalah ayat sepanjang Al-Fatihah. Mu'alaf yang baru masuk Islam, bacalah ayat sepanjang Al-Fatihah. Tak juga hafal, bismillah diulang 7 kali. Bismillahirrahmanirrahim, 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 bismillahirrahmanirrahim. Habis itu rukuklah. Rukuk subhana rabbiyal azimi. Tak juga hafal, rukuk aja diam. Sami Allahu liman hamidah, Allahu akbar. Nah, itu bagi yang tak hafal. Adapun salat menengok tulisan hukumnya boleh. Dalilnya mana? Dalilnya Maula Aisyah. Aisyah tu punya budak hamba sahaya, dia jadi imam, dibacanya. Tapi pada solat sunat, maka boleh orang solat menengok tulisan. Adapun yang mu'alaf baru masuk Islam belum hafal, maka fatihahnya dibacanya 7 ayat. Kalau tak sanggup fatihah 7 kali, sementara hafal Al-Fatihah. Mudah-mudahan copek hafal Al-Fatihah insyaAllah. Amin. Bagaimana mensucikan harta haram yang diperoleh dengan cara yang haram? Harta tadi haram, dibawa pulang ke rumah, dibelikan ke beras. Beras tadi masuk rice cooker, berubah menjadi nasi. Nasinya disuapkan ke mulut. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yami. Nasi yang masuk ke mulut berubah menjadi darah, darah menggumpal menjadi daging, daging masuk ke dalam badan. Ayyuma lahmin nabata min haramin, setiap darah daging yang ada di badan tumbuh dari yang haram, fannaru aula bih, tempatnya neraka jahannam. 1, 2. Tadi berdoa subuh, Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait. Doa tak dikabulkan Allah. Kenapa doa tak makbul? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Mashrabuhu haram, minumannya haram. Oh kalau gitu tak usah dibelikan ke lontong nasi uduk. Belikan ke apa? Ke pakaian. Mashrabuhu malbasuhu haram, pakaiannya haram. Kalau gitu sedekahkan ke anak yatim. Berikut ini kita saksikan santunan kepada anak yatim. Wah, kasih sapu kepala, kasih sapu kepala, kasih foto-foto-foto, update status. Kasih. Wa anfiqu, bersedekahlah. Wa anfiqu, berinfaklah. Wa anfiqu, berzakatlah. Min thayyibat, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha suci. La yaqabalu illa thayyiban, Allah tak menerima kecuali yang halal-halal saja. 4. Duit tadi dikumpul-kumpul-kumpul-kumpul, pergi ke Makkah haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? Lala baik wala sa'daik. Kau tak dapat panggilan, kau tak dapat haji mabrur. Kenapa? Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Bagaimana cara menghalalkan yang haram ni Pak Ustaz? Udah kandung dapat, mau dibuang mubazir. Antarkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Panti jompo, anak yatim, fakir miskin, masjid. Kembalikan uang umat kepada umat. Pak Ustaz, ini saya dapat nih ya, 1 juta.
Kalau saya balikkan ke negara, tak akan balik. Negara tak mau terima, sudah tanda tangan. Kemana? Balikkan uang umat kepada umat. Alhamdulillah Pak Ustaz, yang 1 juta kemarin sudah saya balikkan. Kalau 10 juta, saya istikharah dulu Pak Ustaz. Mau 1 juta, mau 10 juta, jangan. Disuap ke mulut anak. Anak-anak kita tuh hijau, bersih, suci, tak bernoda, fitrah. Ketika masuk ke dalam mulutnya darah dari haram, masuk ke dalam jantung, ini jantung sebelah kiri berdetak, terasa dia berdetak. Kalau tak berdetak, mati dah. Menyemprot darah haram ini naik ke otak, naik dia ke otak, menyembur ke otak. Nasiyatin kadzibatin khati'ah. Otak pendosa, penipu, pembohong. Kenapa disebut penipu, pembohong ini otak? Karena darah dari jantung haram menyemprot ke otak. Dan otak itu yang berpikir. Nih, makanya kalau sudah terbentur otak, hilang. Kawan saya ada, dulu di Mesir kata dia hafal Quran. Abang dulu mat di Mesir hafal Quran. Tapi pas naik sepeda motor, jatuh. Itu agak hilang-hilang sikit. Saya bilang, bang, aku dulu punya radio, rusak. Terus gimana bisa betul? Ku jatuhkan sekali lagi, elok dia balik. Coba abang lagakan balik. Aku khawatir nanti ku jatuhkan hilang pula Al-Fatihah ini, kata dia. Jangan sampai kita suapkan yang haram-haram. Begitulah caranya supaya kita bersih daripada yang haram. 2, bagaimana mensucikan harta halal tapi diperoleh dari sumber yang haram. Modal tadi haram. Modal haram. Dikembangkannya bisnis, bisnisnya halal. Maka modal haram itu pun tumbuh menjadi haram. Karena tak mungkin babi beranak, kucing beranak, itik. Haram pasti haram. 3. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an tsamanil kalbi. Nabi melarang hasil babi. Wa mahril baghi, hasil prostitusi. Apa satu lagi? Wa hulwanil kahin, hasil perdukunan. Karena perbuatan itu haram, hasilnya pun ikut menjadi haram. Jadi bagaimana nih Pak Ustaz? Balikkan uang umat kepada umat. Berat perjuangan saya, itulah ujiannya. Ada orang diuji sakit, lulus. Ada orang diuji kebakaran, lulus. Ada orang diuji kesehatan, ditembak, mati, lulus. Tapi ketika diuji, maka ini berat ujiannya. Maka selamatkanlah kita. Saya sudah menyampaikan ini. Ustaz, apa memang tak pernah makan haram selama ini? Berusaha untuk menjauhi yang haram. Saya diundang ceramah ke bank konvensional. Riba, haram. Saya tak bisa datang, tolonglah Ustaz sampaikan. Iyalah, akhirnya saya datang, dikasihnya saya duit. Tentu hasil dari konvensional itu riba, haram. Duitnya saya ambil, saya serahkan ke fakir miskin, ke anak yatim, ke masjid. Dikasihnya kue kotak. Saya bawa pulang. Jam 5, jam 6, saya puasa sunat. Azan saya dengar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perut lapar, saya buka kuih tadi. Lempar, sedap pula ini. Tapi haram. Haram apa halal? Haram apa halal? Haram apa halal? Tutup balik, ini haram. Nanti ajalah aku serahkan di simpang lampu merah. Biasanya banyak anak fakir miskin. Begitu sampai di lampu merah, satu pun tak ada fakir miskin. Seolah-olah mereka tahu saya bawa kuih haram. Masuk pengajian, ini belum buka puasa lagi. Masuk pengajian, ceramah, dikasih air putih segelas, minum. Selesai itu tanya jawab, dari maghrib ke isya tanya jawab. Dari maghrib ke isya pengajian, dari isya tanya jawab setengah jam, saya pun pulang. Lewat jalan Sudirman, masuk jalan Nangka, mau mampir seafood kerang rebus. Begitu mau turun, nampak saya orang buta, memegang kotak kuaci. Tak jadi saya buka puasa, saya tanya dia, bapak tinggal di mana? Dekat di sini. Ada yang jemput? Tak ada. Ayolah saya antar. Yalah. Duduk, saya kasih dia kue kotak. Rupanya dialah yang rezeki makan. Nama bapak siapa? Purba. Si Purba lah yang cocok makan ini. Yalah. Itulah cerita kue haram tadi. Oleh sebab itu, Allah menjaga kita, anak cucu kita, jangan sampai kita makan haram ini. Apa hukum orang yang nikah berbeda agama tinggal satu rumah sebagai pasangan suami istri, maka selama itu dia berzina. Kalau satu hari dia hubungan kelaminnya 3 kali, 3 kali berzina.
Zina pagi, berzina siang, berzina sore, macam makan obat. Zina, zina, zina. Sampai akhirnya dia mati, maka dia mati. Kalau dia tidak murtad, maka dia pelaku dosa besar, neraka jahanam. Kalau sampai dia murtad, maka dia tidak diterima. Wa may yabtaghi ghairal Islam, siapa yang tidak Islam, falan yuqbala minhu, dia tak akan diterima Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat termasuk orang yang rugi. Maka bertaubatlah kepada Allah SWT. Tapi kemudian setelah anaknya besar, dia sadar, dia taubat, lalu kemudian dia bersyahadat, balik ke Islam, diterima. Lalu kemudian dia tidak pernah murtad, hanya sekedar berzina, dia tinggalkan istrinya yang tak Islam, atau dibawanya masuk Islam. At-taibu minadzambi kama la dzambalah, orang yang bertaubat sama seperti tak berdosa. Dia ajaknya istrinya masuk Islam, anaknya semua masuk Islam. Oh, bagus sekali. Mu'allab semuanya, ulang dari nol. Yang ulang dari nol itu dua, mu'allab sama pom bensin Pertamina. Ulang dari nol ya Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama kali yang paling penting adalah aqidah. Orang sejak zaman dulu di benteng Kesultanan Buton yang paling dipentingkan pertama kali adalah aqidah. Dari mana Ustaz tahu aqidah? Karena masjidnya dibuat pengurus simbol kelembagaan masjid 20 orang. Karena akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah 20. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadith, qiyamu binafsihi, wahdaniya, kudrat, iradat, ilmun, hayat, sama, basar, kalam. Sifat 20. Itu menunjukkan mereka sultan-sultan dulu, mufti-mufti dulu, ulama-ulama dulu, nenek moyang orang kepulauan Kesultanan Buton, yang pertama kali mereka pentingkan adalah akidah. Aqidah Islam, aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan kita sampai anak cucu kita sampai hari kiamat tetap dalam aqidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab. Bagaimana hukum mengikuti pesan dari orang yang sudah meninggal lewat mimpi? Dalam mimpi itu orang yang meninggal berpesan tentang dirinya pernah berhutang dan minta untuk dilunaskan. Ada buku judulnya, buku judul paling singkat 3 huruf, R-O-H, Roh. Yang menulis namanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Buku ini sudah diteliti di Universitas Imam Muhammad Ibnu Saud Riyadh. Jadi disertasi doktor. Yang dapat gelar doktor gara-gara buku ini namanya Dr. Bassam. Sudah diteliti. Di dalam itu cerita, jadi buku Roh ini cerita tentang roh. Ada ulama meninggal, anaknya mimpi, kata dia pergi ke dapur, buka tutup tahu tempayan dari tanah liat tembikar, buka di dalam itu ada emas, bayarkan hutangku pada sebulan. Besok pagi anaknya buka, bawanya emas itu, tanyanya orang, apa betul kau punya ada piutang? Iya, coba sebutkan orang-orangnya, jangan ceritakan mau aku bawa emas. Kalau cerita bawa emas, semua orang ngaku nanti. Apa betul kau ada punya beberapa piutang? Ya, coba sebutkan. Kepada sebulan, kepada sebulan, kepada sebulan. Kepada sebulan berapa? Sekian. Ah, ini bayar. Nah, gitu salah. Yang langsung kasih. Aku mau nyerahkan emas nih. Inilah yang kutunggu, kata dia. Ada orang mengaku dapat mimpi dari almarhum kakek. Dia berkata kakek dalam mimpi itu minta bayarkan hutang. Ke siapa? Sementara tak ada bukti utangnya selama kakek hidup dan tak pernah juga kakek menyebut tentang perkara. Kalau tak ada, gimana membayarnya? Orangnya tak jelas, jumlahnya berapa? Kalau tadi jelas, datang kau ke Sianu, jumpai dia, bayarkan aja. Kalau tak jelas, mimpi itu 3. Yang pertama, ilham dari malaikat. Yang kedua, bisikan setan. Yang ketiga, apa yang antum rasakan, antum lihat beberapa saat sebelum tidur, itu terbawa ke mimpi. Jangan heran kalau beberapa jamaah mimpi jumpa Ustaz Somad. Karena yang terakhir ditontonnya,
Alhamdulillah yang ngaku-ngaku mimpi jumpa saya ini 3. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak kecil. Belum pernah anak gadis. Izin tanya Ustaz, saya seorang mahasiswa dan santri yang masih menghafal Quran, mohon doanya jadi gini Ustaz, panjang ceritanya nih. Saya tiba-tiba ada rasa suka sama akhwat, alhamdulillah, daripada kau suka sama ikhwan. Lagi tren sekarang. LGBT, laknatullah alaihim ajmain. Tapi saya masih mau belajar dan belum mampu ke jenjang pernikahan. Jadi apa yang harus saya lakukan, Pak Ustaz? Kata Nabi, faman lam yastati, yang belum sanggup nikah, fa'alaihi bisawum. Banyak-banyak puasa sunat. Kalau perlu tiap hari puasa, bagus, irit belanja. Nabung untuk nikah. Kalau puasa tidak masuk asupan gizi ke badan, maka tekanan libido seksual menurun. Teman kamu nanti nunjuk, eh guys, ada cewek cantik. Mana aku gak kelihatan lagi. Itu, yang baju hijau. Oh, kelihatannya kayak semangka katanya. Mengungkapkan perasaan ini atau gimana Pak Ustadz? Kau baru semester 1 udah mau mengungkapkan perasaan. Selesaikan dulu kuliah. Selesaikan kuliah S1. Habis itu nanti kerja. Setelah itu baru kau menikah. Sementara itu nabung. Sementara itu kerja. Tapi nanti kalau saya udah ketuaan, apa masih ada orang yang mau sama saya Pak Ustadz? Saya ini udah tua ini kan. Udah tua nih udah. Udah 45 tahun. Kurus, hitam, dan tidak ganteng. Tapi cobalah kalian baca komen-komen di YouTube sama di Instagram sama di TikTok itu. Apa komen mereka? Ustadz, jadikan aku yang kedua ya. Nggak. Sedang aku aja yang udah tua, udah lisut, udah kering nih, masih banyak orang mau. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng, yang muda-muda. Jadi yang penting fokus aja kalian belajar, belajar, belajar. Saya kasih tahu. Saya 4 tahun di Mesir, enggak pernah pacaran. 2 tahun di Maroko, enggak pernah pacaran. Kenapa orang tak mau? Karena perempuan itu mau jalan sama kau kalau kau punya duit. Kalau kau punya duit, tak ada perempuan mau. Kalau ada perempuan mau, kau tak punya duit, itu perempuan bodoh. Betul tak, Bu? Saya minta pendapat, pandangan, dan solusi dari Ustadz. Sudah jelas tuh. Jelas solusinya tadi. Jelas. Serius saja belajar. Dalam agama Islam, orang yang sudah keluar dari Islam tidak berhak atas warisan. Akan tapi salah satu dari anggota keluarga sudah mendapat bagian. Dan setelah mendapatkannya, dia keluar dari Islam. Apakah anggota keluarganya berhak untuk menarik, meminta kembali? Kalau dia sudah mendapat hibah, lalu kemudian dia mengurus surat tanahnya ke BPN, Badan Pertanahan Nasional, tidak bisa ditarik kembali. Karena hibah dengan wasiat bedanya, kalau hibah langsung serahkan ambil. Kalau wasiat nunggu meninggal. Makanya jangan senang dulu kalau dapat wasiat, karena orangnya belum tentu meninggal. Alhamdulillah Ustaz, saya dapat wasiat. Orangnya udah meninggal? Belum. Lama nunggunya. Tapi kalau dia wasiat, kuwasiatkan anakku dapat, maka setelah murtad tidak dapat. Yang menetap, yang menyebabkan tidak dapat harta warisan, pertama, putus karena perceraian. Yang kedua, putus karena keluar Islam. Yang ketiga, karena membunuh. Seorang anak nunggu warisan bapaknya. Oh, lama kali kau mati. Maka dia tak dapat warisan. Jelas? Ustaz Abdul Somad itu jelas. Kalau ada orang yang ngomong Abdul Somad itu enggak jelas, paket dia habis. Ceramahnya putus-putus. Sallallahu Rabbuna ala nur.